Assalamualaikum, selamat pagi. Bonjour untuk anda yang baru saja menonton kami. Ini adalah Borak Kopi Ciap. Yes, bersama saya host pagi anda Fifi Azmi dan juga saya Muaz Muhammad macam biasa akan menemani hujung minggu anda. Jadi anda yang dah bangun awal tu tahniah kerana anda di antara berjuta rakyat Malaysia yang telah pun bangun awal. Betul. Kalau korang belum breakfast lagi, make sure ambil makanan, duduk depan TV, steady, stay tune sebab kita akan memaparkan macam-macam info yang menarik hari ini, Mas. Kiranya dalam masa 2 jam ni, kalau anda tengok Borak Kopitiam ni kan, kalau anda keluar sepanjang hari ni, anda dah belajar dan tahu macam-macam benda. Sebab kat sini kan, kat Borak Kopitiam, kita ada apa yang menarik, kita ada hobi yang hebat untuk dikongsikan. Macam-macam. Lepas tu kita ada juga bakat-bakat muda yang akan kami bawakan untuk anda. Jadi rugi tau kalau tak tengok sampai habis. So anything, kalau you guys nak komen ke ataupun bagi respon, jangan lupa pergi ke Twitter, Instagram, Facebook, Borak Kopitiam. Jangan lupa hashtag Borak Kopitiam TV3. Alright, cantik. Yes. Ya? Jadi Fi, hujung minggu ataupun minggu-minggu yang lepas macam mana, okey? Alhamdulillah. Tapi cuaca, nak cakap pasal cuaca sikit. Cuaca tak menentu. Hari itu, Muaz ada dengar berita yang hujan batu tak? Yes. Hujan batu tu dikatakan berlaku dekat sekitar Bukit Jalil. Exactly. Dan rupa-rupanya bila saya tengok-tengok kan, bila tengok-tengok balik, dalam setahun dekat Malaysia ni, kalau tahun lepas, ada 3 kali hujan batu yang melanda negara kita. Jadi dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi, ianya adalah perkara biasa. Dan hujan batu ni apabila jadi je, anda kena berhati-hati. Kalau naik kereta, kena berhenti, kena berteduh ke tempat yang boleh melindungi kereta anda. Kerana kalau bawa kereta tu, takut cermin anda tu pecahkan. Sebab batu, ada ais batu tau. Kalau macam Fifi Muaz, Fifi keluar kereta, Fifi kutip. Kumpul batu ais tu semua. Okay. Macam dulu pernah berlaku di rumah Fifi. Fifi semua, the whole family kat rumah. Hujan batu berlaku, kita orang ramai-ramai kutip batu tu. Letak dalam fridge. Okey, sebab benda jarang berlaku. Okey, jadi untuk anda, kejap lagi kami akan kongsikan antara cuaca yang akan anda dapat saksikan pada hari ini, bagaimana agaknya di tempat anda. Itu antara yang berlaku selain daripada peti yang berpanjangan, peti yang kuat yang anda dengar di sekitar Lembah Kelang juga menyengejutkan ramai orang. Yes, betul. Alright. So untuk memulakan pagi hari Sabtu anda, korang boleh cakap pun yang baik-baik, fikir yang baik-baik, sangka yang baik-baik. Semoga urusan semua akan datang baik-baik. Betul, itu yang kita harapkan untuk anda semua. Jadi seperti biasa juga, setiap hari untuk Borak Kopitiam ni, pagi-pagi kita bawakan dilema antara berita yang belum sempat anda baca pada awalnya. Kadang-kadang berita kita ni boleh berubah macam pukul 8 malam semalam. Kita baca begini-begini-begini kan. Betul. Tapi bila pukul 8 pagi ni, dia dah bertukar menjadi berita yang lain. Jadi begitu pantasnya berita sekarang ni tau. Hopefully berita-berita kita, berita yang menggembirakan pada hari ini ya, Muaz. Alright. Jadi untuk anda, jom kita nak bawakan untuk anda the 5 berita yang kami nak kongsikan ini. Ya, antara berita yang pertama ataupun berita utama yang berlaku dalam negara kita. Are you guys ready? Sebelum tu, kita nak beritahu dengan anda apa yang menarik juga hari ini. Kami akan bawakan antara bakat ataupun satu perkara yang daripada hobi sebenarnya kan, kalau Fifi ada hobi, tapi hobi tu boleh dikembangkan untuk menjadi bisnes. Oh wow. Ada tak hobi Fifi apa? Futsal. Macam mana nak mengembangkan tu? Buka court futsal ke? Buka court futsal. Ataupun buat jersey futsal jual kan? Why not? Fifi Kasut. Azmi Fan Club. Wow. Kalau macam Muaz mesti kena apa? Kalau Muaz, saya ni lebih suka macam masak. Jadi hobi saya memasak. Mungkin one day saya nak buka tempat masak lah. Alhamdulillah. Berniaga. Berniaga. Memberi rezeki kepada orang ramai tu. Yes. Okey. Jadi untuk anda, kita nak standby. Ini antara berita pertama yang saya yakin ramai rakyat Malaysia akan gembira. Ya, kerana berita ini telah pun diumumkan. Jadi standby untuk anda yang penerima bantuan sara hidup yang insyaAllah akan diagihkan pada 15 Ogos ini. Dan penerimanya hampir 4.1 juta rakyat Malaysia dan melibatkan 1.6 bilion ringgit telah pun diumumkan oleh Kementerian Kewangan kita. Jadi ini antara fasa yang akan diteruskan lagi. Sebelum ini bantuannya telah pun anda dapat dan kita harapkan dengan bantuan yang akan diterima pada 15 Ogos ini dengan kategori-kategori yang telah pun ditetapkan dapat digunakan sebaik mungkin. Okay? Kalau boleh korang menggunakan duit tu secara baik-baiklah. Yeah. Kan, beli buku ke
kan, beli barang rumah ke. Betul, okey. Jadi dari kisah mengenai hadiah untuk anda, kita nak beralih satu ke berita yang menyedihkan kita juga kan, sebenarnya. Betul. Sebenarnya Fifi kalau boleh tak nak cakap pasal benda ni, tapi kita nak share kepada orang luar di sana kan. Okey, tentang Kulai babysitter was caught on a video abusing three babies under her care. Okay. Seorang bayi lelaki berusia 10 bulan disyaki menjadi mangsa dera pengasuhnya dalam kejadian di Indahpura, Kulai baru-baru ini. Ketua polis sendiri berkata kejadian yang menimpa kanak-kanak malang itu disedari oleh ibu bapa mereka yang berusia 31 tahun. Still young. So pukul 1:30 petang semalam, pengadu which is the ibu mangsa sudah menonton satu rakaman video di social media yang dah ditular. So korang boleh tengok macam sekarang ni di kaca TV. Betul. Yeah. Tapi bukan apa sebenarnya, siapa tak nak jaga anak sendiri? Semua orang nak jaga anak, especially mother. Tapi kita ikut rezeki masing-masing. Kalau kita busy, kita tak boleh nak buat apa. Kita still kena hantar dekat babysitter. Yes. Jadi kita harapkan perkara ini tak akan berlaku lagi, sebab kes dera bayi sehingga menyebabkan kematian ini telah banyak kali kita dengar. Ya, jadi kita harapkan perhatian akan diberikan lebih kepada pengasuh. Ya. Pengasuh ibu bapa pastinya akan risau nak menghantar anak-anak mereka. Jadi berita seterusnya ini mengenai berita badminton yang pasti akan membuatkan anda gembira. Kerana kalau kita sebut mengenai Liu Darren ini, antara pemain perseorangan yang cukup membanggakan. Kerana kalau kita tengok kejutan sensasi Darren dan juga bergu muda yang telah pun melepasi untuk ke peringkat suku akhir. Ya. Jadi ini antara kejohanan dunia yang berlaku yang berlangsung di China. Sebelum ini kita mengharapkan pada Datuk Lee Chong Wei, tetapi nampaknya Liu Darren telah meneruskan kehebatan dia dengan menewas kan peserta-peserta yang ada. Tapi untuk berita terkini dikatakan untuk Liu Darren telah pun berjaya melangkah ke separuh akhir dan sekaligus sebenarnya menjadi wakil tunggal Malaysia yang masih lagi bersaing. Baru-baru ini Liu Darren malam tadi telah menewaskan pemain Jepun Kenta Tsunemayama. Okey, jadi kita harapkan Liu Darren meneruskan lagi momentum untuk ke peringkat akhir. Okey. Yes, ini yang kita mahukan, sikap yang Malaysia boleh. Betul, positif. Positif in every way. Okey. Yes. So, berita yang seterusnya cukup membanggakan Muaz, sebab yang Fifi tahu, wanita Muslim berhijab. The race, tak nampak pula kan? The race for first Muslim woman in US Congress. So, nama dia Tahira Amatul, who is running the Democratic primary for US Congress. Okay. Dan beliau memenangi, insyaAllah kita ramai-ramai doa agar beliau memenangi parlimen, mendapat kerusi. Betul, sebab sekarang ni dia baru saja macam dalam rangka untuk memberitahu kepada rakyat di sana bahawa saya lah wakil anda. Dengan ada tujuh orang anak. Tujuh orang anak. Dan salah satu cara dia untuk memperkenalkan diri ni adalah pergi rumah ke rumah lah untuk memberitahu saya lah wakil anda, jangan lupa untuk undi saya kan. Wow, semangat eh. Semangat wanita tu, the woman in power. I really like it. Alright. You go girl. We pray for you. Alright. Jadi untuk anda seterusnya, sekali lagi berita yang menyedihkan kita juga. Apabila kalau kita tengok mengenai kecelakaan yang berlaku, kebakaran yang kita sendiri tak boleh nak duga. Ini antara video yang kami kongsikan dengan anda. Rumah bekas penyampai berita TV3 Nasaruddin Tajuddin musnah 80% akibat kebakaran petang semalam. Dan kebakaran yang berlaku lebih kurang dalam 3.50 minit petang itu turut memusnahkan kedua-dua kenderaannya. Dan difahamkan kejadian berlaku oleh kerana lintas pintas yang berlaku di garaj rumahnya dan merebak kepada di bahagian atap dan juga meneruskan sehingga ke belakang. Dan 80% terbakar, tidak dapat diselamatkan. Tetapi alhamdulillah, abang kita bersama dengan seorang anaknya sempat untuk keluar daripada rumah tersebut. Jadi kita ucapkan takziah kepada abang. Dan kita tahu perkara-perkara sebegini perkara yang kita tak dapat elakkan. Dan untuk anda sekali lagi, sila berhati-hati, terutamanya untuk barang-barang elektrik di rumah tu yang telah pun menjangkau ke usia 15 tahun, 10 tahun. Jadi kena sentiasa tengok, okey? Dah boleh-boleh tukar lah tu. Especially the cable, kalau orang charge tu kadang-kadang
dah lepas charge tutup, hair dryer pakai tutup, electricity, water heater semua tutup lepas dah pakai eh. Yang ni kita boleh avoid kecelakaan tu. Baik. Selanjutnya adalah berita yang turut mengejutkan kita juga. Ya, ini antara satu kehilangan yang saya rasa kehilangan yang cukup besar dalam industri penyiaran tanah air, khususnya dalam bidang pengacaraan, sebab kita anggap Allahyarham Datuk Mahathir Luqman ni merupakan antara mentor untuk semua pengacara yang berada di Malaysia. Legend lah orang kata. Belang sukawan Datuk Mahathir Luqman ya. Dunia penyiaran tempatan kehilangan seorang tokoh dan seorang master of ceremony, which is Datuk Mahathir Luqman, telah pun meninggal dunia di sebuah hotel di Kinabalu pagi semalam. So memulakan kerjaya di TV3 pada 1984 sebagai penyampai berita bahasa Melayu dan juga Inggeris pertama stesen televisyen itu, okey. Beliau pernah diberi tanggungjawab menjadi perantara pertama rancangan Sekapur Sirih, Malaysia Hari Ini dan Melodi terbitan stesen televisyen berkenaan. Baik, antara berita terbaru juga turut dimaklumkan oleh ahli keluarga Allahyarham Datuk Mahathir Luqman ini yang dijangka tiba di kediamannya lebih kurang pada pukul 2 pagi tadi ya, dan solat jenazah akan diadakan di kediaman beliau juga di Petaling Jaya pada 9.15 pagi hari ini, dan jenazah akan dibawa ke tanah perkuburan Kiara pada jam lebih kurang dalam 10 pagi ya. Dan seperti yang anda dapat saksikan antara ucapan takziah yang telah pun dikongsikan oleh sahabat andai, dan seperti yang kita katakan tadi, kehilangan Datuk Mahathir Luqman antara kehilangan yang cukup besar juga. Sebab kalau kita tengok pada Twitter dan juga Facebook, semua mengenali beliau dengan sikap beliau yang peramah, baik hati dan sentiasa membantu bagi mereka yang baru-baru saja menampak dalam industri penyiaran tanah air. Jadi kami di kesempatan ini di Borak Kopitiam ingin menyampaikan takziah kepada seluruh keluarga Allahyarham Datuk Mahathir Luqman. Ya. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah. Amin 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 rabbal alamin. Baik, untuk anda semua yang baru saja bersama dengan kami dalam Borak Kopitiam ini, seperti yang kami maklumkan tadi, kami akan terus bawakan kepada anda juga macam-macam info terkini, dan juga sekarang ini kita nak tengok pula cuaca, Fi. Yes. Bagaimana agaknya kawasan cuaca anda, adakah hujan, adakah panas, adakah mendung kan? Yes, sebab sekarang ini musim hujan. So kalau korang nak tahu lebih selanjutnya, kita cerita pasal berlain dulu. Okey, boleh. Itu kita letak tepi. Sebab betul, hari ini memang banyak plan. Kita pun tahu kita kena simpan tu dulu, ramalan cuaca. Alright. Orang ramai belum bangun lagi, tunggu lagi sekejap. Belum. Tapi kalau sebut mengenai usahawan, selalunya kalau usahawan ni umur berapa yang akan meniaga-meniaga ni? Selalunya kalau seorang usahawan tu yang Fi tengok umur apa? Sekarang ni muda-muda dah jadi usahawan, Muaz. Dalam lingkungan 28? Yes. Cik umur Fifi tu 28, 26. Dah kaya dah ada usahawan. Tapi kami nak kongsikan dengan anda, usahawan junior ni antara salah satu program yang bagus juga, sebab daripada umur muda, kita dah didik untuk nak bisnes. Wow, kan? Dia buat apa sebenarnya tu? Jadi jomlah kita tengok nak untuk tengok usahawan juga junior ni macam mana agaknya. Macam mana nak mencari duit lebih ni? Baru-baru ini telah diadakan perasmian Hari Usahawan di SMK Keramat Wangsa, Anjuran Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG. Pelbagai aktiviti telah diadakan termasuk gerai jualan oleh pelajar. Terima kasih pihak sekolah kepada YB yang sudah hadir bersama kita pada pagi ini. Kami pihak sekolah amat bersuka hati dengan kehadiran YB. Sekolah baru, dia ada cabaran dia. Dan setelah tentu SMK Keramat Wangsa ini cabarannya ialah sebagai sebuah sekolah yang baru bertapak. Turut serta memeriahkan majlis Hari Usahawan ini adalah YB Nik Nazmi, iaitu Ahli Parlimen Setiawangsa, yang merasmikan Hari Usahawan yang julung kali diadakan di sekolah ini. Majlis hari ini ialah Hari Usahawan supaya kita melatih murid-murid untuk berniaga. Sebab sekarang ni seperti yang kita tahu, kita tak boleh harapkan kerja-kerja yang ada sekarang, macam kita tengok sekarang dah ada Grab, driver teksi yang mungkin nak kata ada kerja. So saya rasa Hari Usahawan ni melatih murid-murid untuk berniaga supaya mereka tahu dengan berniaga ni lebih menguntungkan dan juga lebih luas, bukan saja dari segi benda-benda lain, tapi mungkin kita akan buat secara, mereka akan tahu berniaga secara online ya,
banyak macam-macam sekarang ni. Bila mereka menjual barangan, mereka membeli barang, bila ada pelajar ataupun mak bapak yang beli barang pada mereka, melihat apa nilai itu, jadi dia boleh belajar di situ urus niaga yang berlaku. Sekolah Melayu PIBG ada satu permainan, orang kata permainan lah. Satu ada permainan tradisional, mana ada congkak, ada baling guli dan yang paling best adalah bowling kelapa. Okey, cuba nanti ya. Okey. Dan rumah hantu. Ayo kita lihat apa yang adik-adik kita jual pada Hari Usahawan ini. Dan saya dimaklumkan ini satu inisiatif yang diambil oleh pihak sekolah untuk mengumpul dana untuk setiap persatuan-persatuan dan kelab-kelab yang ada di sini. Memandangkan sekolah masih baru dan mungkin memerlukan banyak dana. Jadi ini antara inisiatif yang diambil oleh pihak sekolah. Bagi saya, kita harus bagi ruang kepada anak-anak muda dan juga sokongan kepada mereka. Banyak cara ya, mereka nak kreatif hari ini dalam dunia digital, dalam dunia STEM, sains, teknologi, matematik, dalam dunia seni, budaya. Jadi bagi saya, kita tidak hanya perlu melihat dari sudut akademik semata-mata, tetapi kita perlu memperluaskan skop. Sama ada mereka mahu menceburi bidang ini secara sepenuh masa atau sebagai satu hobi, ataupun ia hanya membantu mereka untuk menjadi insan yang lebih positif, itu terpulang. Tetapi makna kita kena ada, kita tidak boleh lagi hanya tekanannya ialah untuk dapat 10A. Itu bagi saya bukan lagi approach yang relevan untuk abad yang kedua. Baik, tahniah kepada adik-adik kita dan juga pihak sekolah ya di Situ Wangsa. Betul. Kan muda-muda lagi dah buat perniagaan. Kita tengok macam mana nak uruskan duit, macam mana nak ajak orang untuk beli barangan anda kan. Betul, pandai dia. Ni nak tanya ni, dia punya sekolah tu cantik betul. Cantik kan? Sekarang pun sekolah Fifi cantik. Dulu sekolah Fifi tak cantik ke? Tak adalah tak cantik. Tapi dia tak adalah cat semua sekarang. Ini kan sekolah yalah. Semua maju-maju. Betul. Bangunan pun bangunan-bangunan baru. TikTok. Jadi kepada adik-adik kita semua, belajar rajin tau. Itu yang nak disampaikan sebenarnya. Betul. Abang dulu kursi pun patah-patah. Dia relax. Sekarang ni adik dah selesa. Kena belajar rajin-rajin. Okey? Ya. Okey. So kita ada apa yang menarik Muaz untuk kali ini? Kita nak terus kongsikan dengan anda mengenai cuaca. Jadi standby untuk anda semua yang nak tengok bagaimana cuaca di tempat anda hari ini. Ada perancangan mungkin sepanjang hari ini nak pergi mana agaknya? Mula-mula maybe di Kuala Lumpur hujan. Dan juga anda yang berada di Shah Alam juga dijangkakan hujan pada hari ini. Seterusnya di mana? Di Ipoh, alhamdulillah boleh jalan-jalan sebab cerah memanjang. Seterusnya anda berada di Alustak juga cerah hari ini. Di mana lagi? Georgetown. Cerah. Banyak cerah Juga kita beralih ke Kanga juga cerah. Kiranya ke bahagian utara semuanya cerah. Alhamdulillah. Yeah. Di Kota Baru, hujan, ribut petik. So korang di luar sana, safety first. Okey, begitu juga di Kuala Terengganu, ribut petik. Seterusnya, di Kuantan, ribut petik juga. Kiranya pantai timur semua ribut petik. Dan kita beralih ke Johor Baru, cerah pada hari ini. Boleh jalan-jalan lah. 1JB ramai hari ini turun dengan cerita. Betul. Di Bandaraya Melaka, hujan tapi tak ada ribut petir lah. Manakala anda yang berada di Seremban, juga cerah hari ini kalau ada orang kahwin dekat Seremban, Seremban 2 ya. Yes, Kota Kinabalu juga cerah. Major like 50-50 sekarang ni. Okey, dan juga di Kuching juga cerah untuk anda yang berada di Sarawak. Ini hanyalah ramalan saja. Jadi kalau mungkin tadi pagi saya dengar kat Borak Kopitiam cerah, kenapa tiba-tiba hujan, dia callnya Borak Kopitiam. Jangan marah, ini ramalan saja. Ini ramalan. Ramalan, kalau hujan lah. So Muaz, rata-ratanya cerah. Rata-ratanya cerah. So alhamdulillah kita boleh keluarlah jalan-jalan bawa family sebab dengar cerita hari Sabtu, hari Ahad kan ramai orang wedding, birthday party, celebration lah. Apa-apa, makan kambing bakar lah semua. Okey, tapi bila Fifi sebut mengenai kambing bakar ni, Fifi suka kambing? Suka. Takkanlah tak suka. Saya tak suka kambing tau. Saya tak suka kambing. Walaupun kalau pergi mana-mana kenduri ke birthday party kan, mesti cakap, datang kita ada kambing. Ruginya. Orang yang suka kambing akan dia akan terbeliak dan akan nak datang lah. Tapi tidak pada saya. Kenapa cakaplah kambing pun, ada 4 ekor pun saya macam, okey insyaAllah. Kenapa? Rugi tau. Tak boleh masuk. Pening ke apa nanti? Dia punya rasa tu saya tak boleh. Okey? Ni kalau tengok ni confirm telio, confirm tak pening. Tak ada. Kita saksikan. Apa yang menarik sangat? Betul sedap. Ada janggut. Segmen Mana Nak Pergi Hari Ini, kita ke Bukit Jelutong, Shah Alam. Paling lama sehari ya. Betul-betul bagi dia sedap. Dan ramuan yang ada dalam tu lebih kurang 10 hingga 15 rempah ratus.
ini set kambing bakar RM12 je. Murah kan? Selain menu kambing di sini juga menyediakan pelbagai menu ala-ala food court gitu. Contohnya idea untuk saya dan rakan partner saya untuk buka apabila saya berjumpa dengan rakan partner saya lah. Okey, di mana sebelum ni kami mempunyai background F&B. So background F&B itu di mana kami buat catering secara part time. Di mana saya dengan partner saya tu secara part time. So 2-3 tahun tu kami berputus untuk buat full time lah, which is kami ingin membuka satu kedai atau dapur yang boleh kami kerjakan secara full time. Kalau korang nak tahu, ini ialah menu baru di Jay's ni. Set butter chicken grill berharga RM15. Jom kita tanya pandangan pengunjung yang bertandang ke sini. Lunch kat sini memang sedap lah. Kalau nak datang, kalau nak makan kambing yang sedap, datang kat Bukit Belutung, Sleman. Saya tiap kali datang kedai ni mesti order kambing. Kedai ini buka dalam pukul 12 sampai malam 11. So petang ke pagi mesti saya order kambing lah kalau datang sini. Sedap. Siapa yang teringin nak makan kambing bakar tu, bolehlah datang dan cuba sendiri keenakan kambing bakar di Warung Sri Aman Bukit Jelutong Shah Alam. Harga murah, rasa mewah. Terliur. Kambing, 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 kambing. Muaz. Kambing, kambing. Janggut, janggut, janggut. Okey, Muaz, dengar cerita hari ini Muaz tak ada plan. Lepas ni kita try. Macam Bibi try lah, Bibi. Come on tak lah. Tak apa, I sanggup belanja tapi tak makan. Tak boleh. Dah tengok pun masih tak terliur. Tak boleh. Tak kena, layan, kena tak try, layan. Kena try. Tapi tak apalah untuk anda, sedapnya. Jangan lupa pergi sebab kalau peminat kambing, saya yakin anda akan suka kat tempat tu. Ya, dan seterusnya ni kita nak bagi anda untuk telefon kami sebab kita nak ajak anda untuk teka-teka apa ni tau. Dah lama macam kita tak buat apa ini kan? Kan? Nombornya. Alright. 100 100 100 1800. 88-1677 eh. Alright, jadi jangan lupa untuk telefon kami kerana kita dah ada clue untuk apa ni. Dan saya yakin ramai di antara anda yang minat dengan anime. Yes. Kartun-kartun Jepun yang cukup popular ni kan. Muaz jadi, minat tak? Saya okey-okey lah. Okey-okey? Okey-okey lah. Fifi memang cukup minat sebenarnya. Ya? Anime. Fifi ada kumpul macam-macam sebenarnya. Rubber tu Fifi potong-potong ikut. Dulu kan kat sekolah ada jual 20 sen, 20 sen kan. Fifi beli. Naruto, apa bagai semua ada. Oh, okey. Yes. Alright. So, siapa yang dapat teka, jawapan dia akan memenangi apa, Muaz? Kenapa? Tiket. Ada. Tiket? Ada tiket. Kelas. Tiketnya. Okey. Dua tiket untuk anda ke museum. Okey. Kami akan kongsikan kejap lagi. Ya, ini dua tiket untuk anda menang. Museum Ilusi. Museum Ilusi. Yes. Wow. Dua tiket yang akan kami berikan untuk anda. Jadi kalau anda rasa nak pergi museum tapi museum ni berlainan sikit kerana anda bayangkan ilusi anda bagaimana ada di museum tersebut. Jadi kita nak bagi cluenya sekarang ini. Untuk clue yang pertama jangan sebut jawapan. Tak bagi jawapan. Ini gambar senang sangat. Alah, senang sangat okay, ni. Seri manga karakter ini ketiga terlaris di 35 buah negara seluruh dunia. Watak yang dicipta oleh Masashi Kishimoto. Dengan nama dia pun kita dah tahu kan? Betul. So kalau korang di luar sana nak memenangi tiket pergi ke Museum Illusion. Illusion, ilusi. Cepat call sekarang. Kita orang tunggu ni. 1-800-88-1677. Sekali lagi, kalau anda yang tahu jawapannya. Senang je jawapan dia. Mudah, mudah. Sangat mudah. Tengok, tengok rambut pun dah tahu tadi. Ini atuk-atuk pun tahu tau. Sebab apa? Atuk-atuk layan cucu dia. Cucu tengok. Atuk pun terpaksa tengok apa benda ni nak. Betul. Apa jawapan dia? Anda tahu kan? Jadi telefonlah kami kan? Rasanya tengah ramai sangat orang ni. Call ni. Tu yang sampai. Okay. Tak dapat lagi tu. Alright, sekali lagi untuk anda yang terlepas, kita ada apa ini. Kita nak berikan kepada anda dua tiket untuk pergi ke Museum Ilusi. Kalau anda berjaya jawab karakter ini dengan tepat, apakah nama kartun ini, anime ini, ya, anda boleh telefon kami 1-800-88-1677. Sekali lagi untuk anda memenangi dua tiket ini. Kami akan berikan kepada anda. Apa-apa pun, karakter ini ketiga terlaris di 35 buah negara. Maksudnya sangat popular, sangat popular. Sangat popular. Okay. And then kau nak cerita sedikitlah tentang benda ni. Okay. Fifi sampai siap beli CD dia. Muaz. Beli CD dia CD dia. Dia kan banyak episod kan sampai 300 lebih, tak habis-habis. Okay. Fifi beli dari first sampailah
Lah 200 lebih rasanya episod. Sampai episod eh. Mm-mm. Alright, jadi kita ada caller. Ha. Pemanggilan terpantas. Okey, memang cepat betul dia telefon ni. Zira ya? Zira ke Vira? Vira. Vira. Selamat pagi, Vira. Hi, morning. Sedap nama awak. Vira, eh? Betul nama betul ni? Ya, yeah, Zira. Vira. Okey, apa jawapannya, Vira? Naruto. Naruto. Betul ke? Yakin? Yakin. Betul. Jawapannya yakin. Adalah? Betul. Yeah. Naruto. So, congratulations. Jadi Vira, ayo dua tiket untuk anda pergi ke Museum Ilusi itu akan kami berikan untuk anda. Okey, tanya Vira. Kalau tak ada partner, bawa Fifi. Bawa okay? Muaz pun. Boleh. Muaz tak boleh. Fifi. Dah berpasangan. Fifi tak boleh. Fifi still okay. Ons. Okey? Okey, okay, Vira. Alright. Alright. Jadi kepada anda semua, jangan risau. Kalau ada yang nak menang dua tiket ini, kejap lagi kami akan berikan lagi untuk apa ini. Jangan risau, kita ada clue-clue lain lagi. Tapi memang macam Fifi kata, karakter Naruto ni memang paling popular di seluruh dunia. Eh? Yes. Uh-huh. Fifi rasa kan, masa Fifi umur 5 tahun dah keluar dah Naruto sampai sekarang. Betul? Tak habis-habis. Jadi itu antara kehebatan anime Jepun ini. Ya. Alright. Kejap lagi kami akan kembali semula. Ada macam-macam perkongsian yang akan kami bawakan untuk anda. Alright. Jangan ke mana-mana. Stay tune di Kaca TV. Borak Kopitiam. Selamat pagi untuk anda semua yang belum bangun lagi. Anak Alam. Bangun. Kau apa dah? Siapa yang tak breakfast lagi cepat-cepat ambil makanan, duduk dekat depan TV tu sampai jam 9. Betul. Jangan ke mana-mana. Okey, tapi kan sebenarnya Vi, kalau pegang loceng ni, untuk mak bapak sebenarnya sangat risau kalau ada bunyi ni. Kenapa? Sebab akan datanglah orang yang jual aiskrim, maka berlarilah anak-anak kami untuk mencari toki aiskrim tu. Jadi kami kalau dengar, pergi dulu, jangan datang sini. Roti yang motor roti pun ada. Beli-beli chicken dish kat tepi-tepi tu kan. Okey, sebenarnya Fifi tak boleh move on lagi sebenarnya sebab dengan anime punya quiz ni. Okey, tak apa. Tak hari ni kita bagi peluang pada Fifi lah sebab Fifi minat yang benda ni kan. Lebih. Tak apa. Why sebab not? Untuk anda semua yang tadi yang telah memenangi Museum of Illusion ini adalah tiketnya. Ya, jadi untuk anda semua kena jawab kejap lagi, kena cuba kerana kami dah tengok dah Museum of Illusion ni, anda boleh ambil gambar 3D kat sana. Memang gempak, babe. Ambil gambar kat museum ni. And then kita orang dah usah-usah sikit, dah tengok tempat dia. Memang sangat menarik, sangat unik. Dengan dia punya decoration. Tak macam yang lain. Tempat yang lain kadang-kadang ada yang sama kan. Yang ni korang kena pergi, kena try. Dapatkan tiket ni. Call sekarang kalau nak senang. Okey, untuk pembayangan bayang untuk nombor 2 ni, apa ini? Awak peminat anime ni silakan. Semestinya karakter ini mula diterbitkan kepada umum pada 1994 oleh Gosho Ayuma. Oh. Karakter siri ini turut digunakan dalam risalah sidang kemuncak G8. Ni dah tahu dah. Yang 34 di Hokkaido, Jepun pada 2008. So nampak spek tak? Dia ada pakai spek kan? Senang je. Saya rasa perkara ini boleh disiasat kalau kita tengok benda ini berlaku, ya. Ya. Yeah. Mengapa perkara ini berlaku sebegini rupa? Jadi anda kena jawab sekarang. 1-888-1677 adalah nombornya, ya. Jangan sampai Fifi panggil karakter tu masuk. Jangan. Okey, jadi sebut mengenai karakter yang popular dari Jepun ini. Seterusnya kita ada untuk anda yang minat sangat dengan patung ni. Dia kenapa? Patung karakter yang comel-comel ni lah. Patung saja ke macam mana? Dia dah jadi watak dah semua. Watak? Ya betul, Muaz. Betul. Tak percaya? Jomlah. Selalunya perempuan minat. Tak tahu lah, laki kalau ada minat, dia tahu lah. Fifi minat cosplay. Ai kena support lah. Wow. Hi guys, Kokok kembali lagi dengan hobi yang lebih menarik. Kalau sebelum ni kita pernah tengok Hello Kitty berkahwin dengan Doraemon, tapi kali ni Hello Kitty dah ada keluarga. Tapi orang yang berbeza tau. Ingat, nak cerita lebih-lebih ni kena tanya tuan punya badan juga. Sejak bila dia terjebak dengan Hello Kitty ni? Kita orang cuba cari selain pada Hello Kitty lah. Tapi dia tetap suka Hello Kitty. So daripada situlah mulanya kita orang cari koleksi Hello Kitty. Dan sekarang kita orang pantas tengok. Ada je mesti kita orang cari dan beli.
Kalau nak tahu, Yus Aminah sudah mengumpul lebih 1,000 koleksi dan sudah menghabiskan ribuan ringgit untuk minatnya tu. Mungkin kita boleh tanya Puan Yus, apa barangan yang paling mahal? Paling mahal set sofa lah. Dia yang sampai 11,000. Katil pun dah 8,000. Ha, kalau korang nak tahu, inilah dia kakak Hello Kitty yang viral tu, yang menjual 6 pasang koleksi baju Hello Kitty-nya dengan harga RM50,000. Awalnya pada sebab anak terlalu minat, so saya pun tak apalah, raya ni tahun ni kita buat tema baju Hello Kitty lah. Tanya dia, dia cakap okey, tak kisah. So kita orang buat baju raya punya, memang anak saya excited gila lah. Suka dia. Dia pun sampai tak nak buka baju tu. Sampai ke tengah malam dia tidur, betul-betul tidur macam dia pun nak, baru saya buka baju tu. Memang dia suka sangat. Sampai dia cakap, Mami Kek Yang, Kakak Kek Yang, Didi Kek Yang. Maknanya semua pakai. Dikurniakan seorang cahaya mata bernama Putri Jelita Irish. Berusia 3 tahun, itu detik di mana minatnya terhadap Hello Kitty bertambah kerana anaknya sendiri yang begitu obses dengan Hello Kitty. Sama. Kita orang jadi secara tak langsung bila kita orang jadi macam dulu jadi satu geng kan. Kadang dia pergi obsession dengan kawan-kawan dia ke nampak Hello Kitty, dia akan telefon saya. Awak, saya nampak Hello Kitty ni cantik macam-macam ni. Okey, awak nak tak? Suka hati awak lah. Dia akan beli, dia akan balik, dia akan pasang. Dia akan buat macam itulah. Nampak, hobi macam ni pun dapat mengeratkan hubungan silaturahim tau. Korang pun kalau ada hobi tu bolehlah kongsi sesama keluarga. Yus Aminah yang merupakan seorang usahawan menganggap hobi ni sebagai salah satu cara untuk menghilangkan stres. Rasa tenang, semua pink. Rasa macam puas hatilah, rasa macam hilang masalah. So kadang kita orang kat rumah kita orang bincang, nak cari apa lagi, nak cari ni lagi. Ha, dia macam tu lah. Terapi jugalah. Macam kita pun tengok anak suka, kita pun tengok, kadang kita pun join sekali kan. Ha, tadi tu baru part 1. Nantikan part seterusnya untuk kereta dan rumah Hello Kitty Puan Yus Aminah. Pasti gempak. Huh, luar biasa. Luar biasa. Ya. Saya kalau perempuan minat Hello Kitty, saya tak ada masalah. Yeah. Tapi saya respect pada abang tu. Ya. Abang dia kita kena pakai baju Hello Kitty. Kita nak pergi rumah kahwin pakai baju Hello Kitty lelaki ni. Alah. Dia berani tau. Ha? Kalau macam Muaz, mesti tak berani kan? Tapi kalau dah sayang bini punya pasal, baju Hello Kitty pun tak apalah. Ya, sayang bini, sayang anak. Kita support anak yang sukakan karakter tu. Why not? Wait. Sudah. Dia dah kenapa? Wah. Saya tak panggil apa ni? Saya tak minta karakter ni. Saya tak minta. Wow, memang menarik eh. Wih, dah beda boleh salam. Okey. Kita duduk, jemput duduk. Wow. Silakan. Aduh. Dia rasa macam tak boleh nak bergeraklah, terkejut ni sebenarnya. Ada macam lembaga gitu. Yes, Emma, okey. Lah, orang kita. Lah. Orang Malaysia. Orang Perak. Walaupun kamu macam ni, tapi orang kita ni. Okey. So, maybe korang boleh intro sikit lah korang punya karakter as what. Okey. Kalau saya, anda di luar tak tahu lagi, you apa? Macam saya, Darth Vader. Darth Vader. Okay. Watak daripada Empire Galaxy. Yeah. Alright. Dalam cerita Star Wars. Okey. Okey, how about you? Saya... Ghostbuster. Ghostbuster. Yeah. Sebab dia dah bawa belakang tu, mestinya Ghostbuster. Yang ni, ini dukung sama. Saya mestinya ramai kenal. Star-Lord. Star-Lord. Karakter yang paling tidak disukai sama sekarang. Yeah. Dia hebat tapi dia banyak hal. Dan okay, ujung dan yang comel sekali ni? Saya karakter dari anime, okay, project Enakushina. Enakushina! Jadi kita ada Charul, kita ada Ashraf, kita ada Hazril dan juga Nadira. Kalau kita tengok pada kostum ni, cosplay ni, selalunya kalau kak pergi birthday party akan ada dorang ni semua. Ya, jadi adakah korang ni semua mempunyai koleksi satu ni ataupun ada banyak koleksi lain? Sebenarnya kita banyak koleksi. Ini salah satu je kan? Ini yang, yang untuk hari ni lah kita pakai lah. Sekejap, you boleh pandang tak? Pusing-pusing boleh? Boleh buka juga. Okey, kita apalah. Tapi kau nak pandang macam ni je lah dengan badan-badan sekali. Okey. Okey, jadi macam mana kostum ni sebenarnya korang dapat? Sebab kalau tanya pada kita, kita tak tahu nak dapat ni kat mana semua. Kita buat sendiri.
banyak sendiri? DIY. Wow. Serius DIY? Serius. Macam tak percaya boleh hasil dia macam ni? Contoh macam saya punya kain dalang yang ni. Saya jahit tangan sebab mesin tak ada. Dua hari bersiap. Semangatnya. Yang boleh tekan-tekan ni konon-kononnya ni? Yang pun dunia prop semua ambil masa dalam seminggu lebih kurang. Wow. Even though helmet? Macam helmet. Kita ada certain yang kita buat. Ada yang beli, ada yang kita beli. Ada yang buat. Kiranya korang macam mix and match lah. Contoh macam ni kita buat. CTPO. Okay. So basically Fifi nak tanya juga berapa kalau macam orang nak you all datang for the birthday event, kalau untuk anak-anak semua kan, macam mana cara biasanya penyediaan tu? Biasanya dia orang akan request kat kita lah, watak apa yang dia orang minat. Watak apa nak, dia akan sediakan. Tapi sekarang ni, selain daripada perniagaan, kita tahulah untuk nak jana income kan. Tapi dengan ceritanya, diorang juga buat charity tau. Ini benda-benda yang kita suka sebab sekarang ni, bila diorang datang kat sekolah tu ataupun datang kat setengah tempat anda, jangan ingat diorang ni dibayar. Kadang-kadang diorang buat charity untuk menghiburkan orang kat sana. Jadi macam mana boleh dapat idea tiba-tiba nak menghiburkan orang dan juga nak berikan kepada masyarakat ni? Ini antaranya. Siapa punya idea ni? Okay, sebenarnya idea tu macam inisiatif sendiri. Contoh masa kita kecil, contohlah. Kita pun tak ada benda macam ni masa tu. Betul? Masa zaman 80-an kan, 90-an. So kita cuba at least bila kita ada bakat nak buat, kita cuba buat something and then untuk happykan dia orang. Untuk macam mana boleh tercetusnya idea macam tu? Sebenarnya kalau macam kita masa kecil, kita rasa diri kita nak jadi superhero tak dapat kan. So bila dah besar, angan-angan dari kecil tu, so kita buat untuk tunjuk dekat budak-budak yang kita boleh jadi superhero juga. Tapi best tau sebab diorang akan dapat tengok budak-budak happy, kita akan rasa happy, betul? Dia akan dapat nampak watak idaman dia, so dia macam akan mata dia. Dia boleh cerita kat kawan-kawan dia, biar dia berangan-angan, dia rasa bahagia. Untuk Cosplay Empire sendiri, korang berapa ramai ahli sebenarnya ada? Untuk dalam company ni ke ataupun ni berempat atau ada ahli yang lain? Lebih kurang 20 orang. Lebih ramai juga. Okey, jadi setiap daripada korang ni, antara kepuasan selain daripada tengok orang happy, apa lagi kepuasan yang lain? Sebab nak kena jahit, nak kena pakai ni bukan benda yang sejuk ni, panas ni nak kena pakai. Kan? Kepuasan selain daripada menghiburkan anak-anak ni? Kepuasan bila contoh kita dapat siapkan satu kostum, kita rasa happy sebab kita dah dapat jadi watak tu. Dia puas. Seronok. Sebab dari kecil memang minat kan nak jadi superhero. So inilah hasilnya gitu. Inilah ni. Macam ni kita tak jadi artis pun bila kita pakai macam mati. Betul. Inilah nak buat satu superhero sendiri kalau macam tu. Betul. Okey, kalau macam tu, kalau macam untuk kita tengok baju yang paling heavy lah. Azrael. Okey, ini heavy, yang ni yang paling simple kan. Tapi karakter yang awak pakai ni, adakah berdasarkan apa yang awak suka ataupun memang akan rotate? Kebanyakan kan berdasarkan apa yang kita suka, jadi kita boleh menjiwai lah satu karakter tu bagi dia rasa hidup. So maksudnya you memang sukakan karakter yang heavy gitu. Nampak? Betul. Kan very heavy. Tapi sekarang ada juga watak yang lain-lain kita minat. Kalau macam baju merah ni kan, berapa lama masa penyediaan baju ni? Tahu juga ni macam banyak jahit. Awak memang kereta macam ni, macam eh? Ke bila buka ni sebenarnya garang ya? Tak, kereta ni macam-macam ya. So, kabar sekali ni. Actually, baju ni saya beli. Ada jual. Tak ada tambah-tambah rompul-rompul semua, tak ada? Kalau like ada tambah untuk bagi kembang lagi lah. Usually dia tak kembang macam ni. So, ada tambah sikit-sikit lah. Kalau kat Japan ni biasa tengok kat street diorang akan pakai macam ni kan? Tapi untuk perempuan selalunya, apa lagi karakter atau yang kostum yang awak boleh pakai? Banyak actually. Saya yang paling popular kat Malaysia lah, apa agaknya? Paling popular sekarang rasanya terukut. Paling popular sekarang adalah Love Life karakter, kalau tahu. Dia dance punya girls. Anime. Ada. Tu sangat famous. Kat Malaysia? Kat Malaysia. Saya ada tapi. Tapi tak pula pun pula pakai ini. Alah, comelnya. Sailor Moon boleh pakai? Boleh lah. Boleh. Jangan kuasa pula. Masa piring. Kan?
Tapi saya pun semua tinggi-tinggi lah. Tak apa-apa lah. Yelah, betul lah. Kalau orang ramai yang nak follow, korang tu boleh follow dekat mana? Kalau lebih informasi-informasi yang lebih banyak lagi. Detail, more detail. Follow dekat Instagram apa? Ada Instagram ada sendiri ke? Kat Facebook. Facebook page. Facebook page. Cosplay Empire. Cosplay Empire. Itu dia. Cosplay Empire. Tapi kalau ada direksi, ada orang buat charity, cakap okey kita tak ada bajet ni, boleh DM kat korang terus? Boleh. 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 Macam korang akan tengok apa semua kan? Biasanya kena book awal lah sebab kadang-kadang musim cuti sekolah ke. Is it just a show you guys datang sana dan mampirkan korang punya pakaian ataupun korang ada macam interaction dengan diorang, buat game ke persembahan ada, dengan diorang? Ada juga persembahannya. Depends on event or charity lah. Kalau dia request, contoh kanak-kanak tu suka persembahan, kita buat persembahan. Baguslah diorang ni, kiranya kalau dulu clown saja, tapi sekarang semua dah ada karakter-karakter ni. Lagi baik clown takut apa? Kalau karakter ni orang sayang lah. Jadi okey, apa-apa pun all the best untuk korang. Satu semuni yang dibuat, kita harapkan dimurahkan rezeki lagi, insyaAllah kan. Selalunya kita bagi free, insyaAllah akan ada rezeki dia banyak untuk kita kan. Semoga tapi, sukses. Tapi selalu dalam banyak-banyak kostum, saya paling takut nak pakai Spiderman. Sebab dia melekat. Orang yang pakai Spiderman selalunya adalah orang tu yang sangat slim. Betul tak? Betul. Saya tengok macam, sangat kesian dia. Tertarik-tarik seluar dia. Sama ada sangat slim atau sangat-sangat yakin. Betul lah. Alright. Jadi, untuk apa ni? Kita nak sambung? Kita nak sambung. Kita nak bagi tahu jawapan dia. Kalau boleh korang dah habis fikir, boleh call. Jangan tak call. Sekali lagi, ini karakter dia. 1-800-888-1673. Telefon kami untuk 2 tiket PK Museum Religion. Korang tak orang tapi jangan bagi tahu. Kita orang call tak boleh. Korang call tak boleh. Kau sekarang tak boleh. Suruh kawan-kawan korang call boleh. Kita pun ada pemanggil. Okey. Yes. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Hello. Perempuan. Yes. Hello. Hello. Jawapan tadi, Detective Conan. Wah, terus bagi jawapan tu. Jawapan dia? Detective Conan. Jawapannya Detective Conan. Betul atau tidak? Betul. 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 Okey, yang call ni siapa? Salimun ke? Nama awak siapa nama? Hello. Aisyah. Okey. Aisyah ya. Tahniah Aisyah, 2 tiket untuk awak. Betul. Detective Conan ya. So Aisyah akan memenangi tiket Museum of Illusion yang berharga RM35. Saya akan menyiasat perkara ini sebaik mungkin untuk menyaksikan siapa sebenarnya penjahat yang ada. Okay. Terima kasih kepada kawan-kawan kita. Terima kasih. Jom kita berehat. Alright. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda semua, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Borak, Borak Kopitiam. Kembali lagi bersama kami dalam Borak Kopitiam bersama saya, Fifi Azmi, dan juga saya, Muaz Muhammad. Ya, untuk anda semua yang dah bangun pagi sekarang ini, lebih kurang dalam hampir pukul 8 dah. Jadi kita harapkan untuk anda dah kembali segar. Sayang hujung minggu ni kalau bangun pukul 1 tengah hari. Sayang. Come on, rugi kot. Pagi-pagi korang boleh bersenam, pergi ke gym. Betul? Swimming ke, bawa anak-anak jalan, bawa mak jalan. Betul? Jangan bazirkan masa tu. Time is precious, okay? Alright. Jadi kita nak berikan kepada anda pembayang untuk apa ini. Ya, kalau tadi dua orang dah berjaya jawab untuk menang 2 tiket menyaksikan ataupun pergi sendiri tengok Museum of Illusion. Untuk pembayang yang ketiga ini adalah kita nak bagi tahu kepada anda, ya, sejak Mei 2018 siri ini telah terjual sebanyak 440 salinan seluruh dunia. Ada 89 jumlah siri yang telah diterbitkan dan terlaris di Jepun. Okey, yang ni susah sikit. Mungkin orang yang tak minat dengan anime tak akan tahu. Fifi tahu? Okey, macam saya tak tahu. Jadi kalau anda tahu karakter ini, jawapannya apa, boleh telefon kami. Yes, okey. Kalau korang nak senang lagi lah karakter ni, ada keluar, siap keluar komik. Mm-mm. Siap keluar majalah, siap keluar ada CD dia. Yes, ya. Jadi dia pakai topi tu. Topi kena standby. Kena standby telefon kami nanti 1-800-888-1677. Simpan nombor telefon tu, senang. Nanti tiap-tiap minggu anda boleh telefon. Tak kisah kalau menang banyak kali pun tak apa. Yang penting kena telefon, okey? Yes. Sebarang komen ataupun respon boleh
jangan lupa hashtag di Twitter Borak Kopitiam, okey? Okey, jadi kita ada tetamu yang datang. Macam biasa rumah kita sentiasa ada orang datang. Oh, meriah. Ha? Jadi siapakah di sebalik pintu itu? Hello. Selamat pagi. Datang. Selamat pagi. Sihat. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Cantik ya, Fifi. Yeah. Ha. Handsome ni, Dato. Okey, terima kasih. Boleh masuk? Boleh. Boleh kan? Dato, kat mana? Kat sini. Ha, boleh? Ha, okey. Dato sihat? Sihat, Fifi. Okey, sihat. Okey, so Dato. Wow. Memang meriah kat sini dengan color biru dia. Kiranya one set lah ni. Ni pun yeah, one set. Okey, jadi Dato, apa yang ada untuk ini khususnya untuk orang yang baru lepas bersalin tu? Betul. Okay, terima kasih Muaz. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada seluruh penonton Borak Kopitiam, Muaz dan juga Fifi ya. Mm-hmm. Saya kira kalau perempuan-perempuan zaman sekarang ni, terutama yang macam Fifi ni, yang kata orang tu perempuan moden, dia kata orang tu bila lepas bersalin dia tak berpantang dengan cara yang mudah ya, nak cepat, sihat, nak kata orang tu ringkas, selamat ya. Sebab apa? Proses berpantang sangat penting ya. Orang perempuan mesti kena jaga lepas berpantang. Sebab apa ya? Proses berpantang ni dapat membantu mengembalikan bentuk badan supaya dapat kembali kecil, langsing semula jadi ya. Letup balik ya, seperti kata orang tu badan nak dara. Jadi pentingnya berpantang ni, dah hari ni saya bawakan ya set bersalin maternity set keluaran Viasia ni, sangat mampu milik Fifi. Dan paling penting ya, dalam set bersalin maternity set ni ada 10 produk. Okey. Saya kira Fifi dengan Muaz mesti nak tahu apa yang ada dalam set ni. Okey. Yes. Dalam ni ada jus jamu modern ladies collagen ya, yang mana sangat baik ya untuk dalaman wanita. Sebab apa? Dalam jus jamu modern ni ada ramuan seperti lobata, kasih Fatimah, manjakan ni akar serapat. Saya kira sebut nama herba tu pun akan serapat, manjakan ni, kacang fatimah, orang dah tahu apa benda ya. Yang mana sangat penting ya bila wanita amalkan jamu ni, yang mana dapat membantu mengembalikan kesihatan dalam wanita. Kemudian di dalam ni juga ya ada ramuan-ramuan yang terbaik untuk wanita dalam pantang, seperti ramuan daripada herba param yang mana kita gunakan dalam sabun nyaman. Kemudiannya ada herba tepel ya, kita gunakan dalam lotion herba cantik semula. Dan juga kita ada herba pilis yang mana kita gunakan dalam lotion sejuk dingin. Jadi saya kira sangat lengkap set bersalin ni. Dalam ni juga ya ada minyak herba ibu dan anak yang mana boleh digunakan untuk bayi anda. Kemudiannya ada barut. Ni dia barut pun ada untuk baby. Sangat mudah ya. Jadi set bersalin ni cukup lengkap. Dan istimewanya dalam ni juga ada rendaman mahkota ya. Rendaman mahkota ni untuk perempuan yang mana saya kira ya dapat membantu wanita ya untuk membersihkan bahagian tertentu dalam, keintiman ya, yang mana ianya bertindak sebagai boleh digunakan sebagai cebokan, tangas dan juga sebagai rendaman ya, yang mana sangat baik, mudah saja nak gunakan Fifi. Ambil sesyen ni, isikan dalam air panas, kemudiannya sedia untuk digunakan. Kalau macam tu Datuk, kita tak ada model ke? Kita ada model, jalan kita nak buat demonstrasi. Okey. Sekarang ni saya tengah tunggu model saya masuk sekarang ni. Sebab apa? Saya ada sesuatu nak demonstrasi kepada anda penonton Borak Kopitiam. Tu dia, kita tunggu dia. Mana dia? Okey, silakan model. Sebab saya rasa ini satu produk yang bagus untuk sebab kalau suami malah nak fikir, suami belikan je terus. Ini lagi slim dari Fifi. Datuk. Ini dia istimewanya set bersalin ni, yang mana kita jual secara berasingan ni. Kalau anda perhatikan, ini adalah bengkung ya, bengkung moden si Anggun. Okey, istimewanya bengkung ni dapat membantu ya mengembalikan bentuk badan para ibu yang dalam pantang. Dan istimewanya, sangat-sangat istimewa, kenapa wanita dalam pantang kena beli bengkung ni? Sebab apa ya? Bengkung ni sangat moden, ciri-cirinya sangat istimewa, mudah sangat nak digunakan. Kalau wanita nak ke toilet dia, pertama sekali kalau orang berpantang dia akan nak ke tandas dan sebagainya, susah ya nak kena buka dari atas ke bawah. Betul, tapi Datuk, bengkung ni anda boleh buka dari bawah ke atas. Ha, nampak atas? Sebab apa? Kita ada pelekat boleh laras ni. Mudah sangat, boleh buka dari bawah ke atas. Dan bila nak guna, dah pergi tandas, boleh strap balik. Lekatkan balik. Tu dia. Dan seterusnya. Fifi nak tanya. Macam ni kain Datuk? Okey. Ini adalah kain belacu. Kain belacu yang sangat berkualiti tinggi. Dan istimewanya, pusing sikit Kak. Okey, kita tengok pada bahagian belakang bengkung ni, kalau kita perhatikan dia ada getah ya. Getah ni sangat fleksibel. Jadi kalau perempuan dalam pantang rasa sangat selesa ya. Betul. Sebab getah ni memeri, stretchable, yang mana kalau ada laluan angin ni dapat membantu memudahkan ya, kata orang tu sangat selesa. Jadi bila wanita dalam pantang ni biasanya mereka akan kerap berpeluh ya. Tambah-tambah lagi bila pakai bengkung rasa tak selesa, lemas sebagainya. Tapi bila pakai bengkung model si Anggun ni, saya kira ada getah bahagian belakang ni sangat stretchable, selesa sangat nak digunakan. Itulah kelebihan bengkung modern Viasia ni, yang mana harganya RM45 sahaja. Dan seterusnya, yang kedua saya nak share dengan anda, kalau wanita berpantang biasanya mereka nak gunakan tungku, betul tak? Betul. Okey, tungku ni kadang-kadang nak kena apa, guna api panas ya. Tapi sangat mudah, kita ada tungku modern ni, hanya isikan air panas sahaja. Hanya isikan air panas dalam beg getah ni. Jadi bila dah ada air panas, kita ada juga ni dia, sarung berherba.
Ah, sarung ni sarung yang diperkaya dengan herba yang mana mudah saja anda boleh terus gunakan. Nak kata orang tu nak bertungku pada bahagian perut ataupun bahagian-bahagian berlemak ataupun kesan-kesan rekahan stretch mark tu, boleh guna tungku berherba ni yang mana terdapat di dalam set Maternity V Asia ni. Jadi saya boleh katakan ya, set Maternity V Asia ni mampu milik harga sudah RM200 saja di toko-toko jamu ya. Bagi anda yang nak konsultasi secara percuma, boleh hubungi online kami 019-307-1289. Saya ulangi balik, 019-307-1289. Muaz dan juga Fifi. Penat saya bercerita. Saya kira ya semua penonton mesti nak tahu berapa harga maternity set ni. Okey, set berpantang di Asia ni harganya RM200 sahaja di toko-toko jamu yang berhampiran. Okey, dan anda juga boleh buat belian secara online di Shopee dan juga di Lazada ya, dan istimewanya kita ada promosi yang sangat-sangat menarik ya. Semua produk-produk di Asia di toko-toko jamu ya ada potongan diskaun sehingga 20%. Banyaklah tu. Banyak. Kalau set bersalin ni harganya RM200, anda boleh dapat diskaun sehingga harga RM160. Okey. Dan juga bengkung moden si anggun harganya RM45. Tetapi kalau ada diskaun sekarang ni boleh dapat dengan harga RM35 saja. Datuk, kiranya kalau beli ni tempoh untuk berpantang tu ngam-ngamlah habis satu set ni. Boleh gunakan dalam tempoh berpantang. Saya kira cukup lengkap 44 hari tempoh yang cukup terbaik ya, yang mana saya kira sebagai wanita anda memerlukan kata untuk ketenangan ya. Jadi nak berpantang dengan mudah, yang mana yang tak nak guna bidan boleh dapatkan set Maternity V Asia ni, harga pun mampu milik ya. Dan Muaz, saya juga nak wawarkan dengan penonton Borak Kopitiam, produk V Asia telah dapat penganugerahan sebagai super brand ya, yang mana produknya sangat berkualiti tinggi ya, diakui, dan saya kira ya sebagai produk tempatan saya cukup berbangga dengan pencapaian seperti ini. Jadi kami nak ucapkan terima kasih kepada Dato' Azri sebenarnya. Thank you so much. Dato' kalau datang mesti produk dia terbaik. Jadi jangan lupa untuk dapatkan bagi anda yang baru saja melahirkan anak yang pertama, yang kedua, ketiga dan keempat seterusnya lah. Lagi-lagi boleh dapatkan sekarang terima dengan diskaun. Terima kasih Muaz juga Fifi. Kita jumpa lagi insyaAllah. Dan bagi anda yang nak konsultasi secara percuma, hubungi hotline kami sekarang 019-307-1289. Saya ulang balik, 019-307-1289. Kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan V Asia baru beli. Sebab apa? V Asia adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk-produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik. Okey Datuk, terima kasih. Sama-sama. Untuk korang di luar sana, anda di luar sana yang nak tengok meter film Datuk. Suka tengok wayang tak, Datuk? Suka sangat. Betul. Datuk, saya baru support apa tengok wayang Minah Prima pulang. I knew it. Okey, jom kita tengok ni Datuk. Filem yang menduduki tangga kelima minggu ini, Hotel Transylvania 3 Summer Vacation. Filem yang berkisahkan tentang Count Dracula dipaksa Mavis untuk bercuti di sebuah kapal persiaran. Yang tak diduga oleh Count Dracula, di kapal persiaran tersebut ia bertemu dengan seorang kapten wanita bernama Erika yang ingin membunuhnya. Ant-Man and the Wasp, filem yang dibintangi oleh Paul Rudd dan Michelle Pfeiffer ini mendapat sambutan yang hangat dengan kutipan sebanyak RM117 juta ringgit untuk 3 hari. Apa yang membezakan filem ini dengan yang sebelumnya adalah gandingan mantap dua adiwira serangga yang berjuang melawan kejahatan. You go low, I go high. I have wings. Seterusnya, filem yang menduduki tangga ketiga minggu ini, Mission Impossible Fallout, menampilkan gandingan otai Tom Cruise dan Henry Cavill yang menjalankan misi bersama ejen CIA bagi mengelak malapetaka dunia. Ethan, that's not who we are. Maybe we need to reconsider that. Filem terbitan Pinewood Studio berjudul Pulang berjaya menduduki tangga kedua di dalam carta filem kali ini. Diterajui oleh Remy Ishak dan Puteri Aisyah, filem ini berjaya mengutip sebanyak RM1 juta kurang dari seminggu. Dan itulah kali terakhir aku lihat wajah dia. Amat cari di mana atuk kau sekarang. Aku nak tahu sebelum aku pergi. Dah berpuluh tahun ni. Macam mana Ahmad nak cari? Ahmad nak mula kat mana pun Ahmad tak tahu. Ahmad cuba. Filem yang menduduki tangga pertama minggu ini, Mamma Mia, Here We Go Again.
Sudah 10 tahun sejak filem pertamanya, drama musikal ini kembali hadir dengan sequel ini. Filem ini dibintangi oleh Lily James, Amanda Seyfried, Meryl Streep dan ramai lagi. Apa yang menarik, filem ini mendapat sambutan dengan kutipan yang banyak. The world is wide. So I want to make some memories. It must come to me. Can I help? Yes. Wow. Itu dia untuk anda yang nak tengok filem Mamma Mia. Mamma Mia. Jadi jangan lupa juga untuk tengok filem Pulang. Ya, antara filem yang saya rasa satu filem yang baik sangat sebab dalam 6 juta kos dia melibatkan CGI, anda kena tengok. Wow, kita kena support local movie drama ni, filem terbaik meletup. Yes. Boleh nangis eh? Korang di luar sana jangan lupa tengok sebab Fifi menitiskan air mata buat kali Fifi yang pertama. Oh, tak pernah nangis selalu tak payah. Tak pernah nangis untuk cerita Melayu. Oh, cerita Melayu. Okey, okay. Tapi kita cakap pasal benda ni kan, Muaz. Muaz suka tak tengok parody? Saya suka tengok parody. Kenapa pula datang jadi, tu? Jadi kita sebut mengenai parody. Saya harapkan orang yang datang ni adalah orang yang suka parody. Ya, suka buat parody. Please lah, tolonglah. Okay. Siapa, siapa? Halo! Hai! Silakan. Apa khabar? Khabar baik. Wuih, datang macam buat show lah. Okey, jom kita duduk-duduk. Silakan. Okay, silakan. Terima kasih. Alright. Yes, kita ada jejaka ini. Otang Blur yang sangat popular dengan parodinya. Mungkin kalau anda tengok dia tak pakai kat atas tu macam tuala tu, anda tak kenal sangat. Bayangkan dia pakai tuala kat atas tu, anda kenal lah dia. Kenapa datang tak pakai tuala? Kan tu trademark. Takut takut Pak Gad tak kasih masuk. Alright, inilah dia. So Fifi sebenarnya baru tengok, baru kenal Otang Blur ni. Tapi kita tengok Otang Blur tak pernah menghampakan lah video-video dia, memang cukup menarik. Jadi masa mula-mula dapat macam mana, Tam? Masa mula nak buat video tu, masa mula orang suka. Okey. Pada awal pembabitan saya dalam buat parody ni, saya sebenarnya adore gila pada Faiz Ricky. Okey. Lepas tu saya adanya application Dub Smash. Okey, saya cubalah, saya cuba. Okey, first video saya mak saya ambil kan. Mak dia ambil kan. Sebab tak ada orang lain. Mak dia lah, mak apa jadi. Mak le director, mak le cameraman. So daripada situlah mak cakap, kau nak buat apa kan? Tiba-tiba kau dah pakai baju aku ni, kau nak apa kau? Okay. Ingat tak masa first Dub Smash yang okey, first Dub Smash Otang buat video daripada filem Allahyarham Tan Sri Piramli, cerita Bujang Lapuk yang scene yang orang sebelah tu tengah bergaduh pasal gelang tu. Okey, itu first video Tam. Betul. Saya tengok macam dia ni gagah sangat, gigih sangat nak buat benda-benda ni semua kan. Tam, selalunya untuk okey, let's say satu video macam tu kan. Berapa lama masa yang awak ambil? Tak lama pun, setengah jam je. Setengah jam. Habis nak menghafal dialog tu sebab kebanyakan video Otang ambil daripada filem Piramli. So video filem tu memang dah in dalam jiwa cik. Dengan in character, tiba-tiba kat rumah pun dah biasa guna perkataan-perkataan ayat-ayat Piramli kan, filem Piramli. So benda tu jadi macam imun kat badan. So cakap je lah. So memang dia punya dialog semua dia memang dah sebati. Okey, Otang, Fifi nak tanya juga ni. Kadang-kadang ada orang buat parody yang buatkan rasa macam annoying tau. Okey. Annoying, kena kecam teruk tu semua. Macam mana Otang sendiri? Ada tak pernah kena kecam ke apa-apa? Ada. Kecaman itu ada di mana-mana. Yes, so Otang just move on. Benda tu nak jadi kan. Nanti. Manusia memang tak lari daripada sifat memang nak macam kecam. So Otang macam okey, tak kuasalah layangan kau. Tapi sekarang ni dahsyat ni. Sekarang ni bagi orang tanya soalan di Instagram, dia jawab. Dia jawab semua. Apa jawab orang tanya? Dia jawab. Cukup berani gitu. Okay, selain daripada Faiz lah, minat siapa? Selain yang orang-orang yang suka buat parody. Okey, of course lah by BFF. Nizam Rahman. Maybe dia memberi inspirasi juga ke macam mana? Kadang-kadang inspirasi, kadang-kadang idea, kadang-kadang dia yang bantu ambil gambar, kadang-kadang kita yang berlakon sama dia. Itu je. Okey, jadi baru-baru ni Otang juga ada buat satu cabaran yang telah pun disahut oleh kami. Saya Haizan dan juga AJ Cool FM. Wow. Jadi nama dia cabaran ni Itik Nila, nampak? Okey. Kami pun terjebak. Geram, tengok orang yang pakai jaket belakang tu. Okay. Oh, bersilat-silat. Mana nak dapat idea ni sebenarnya? Okey. Sebenarnya
Otam pun tak sangka benda ni boleh jadi viral. Sebab pada awalnya Otam buat lepas berbuka puasa. Otam dengan kakak lah baru download application TikTok. So tengok-tengok Otam ni memang hard fans pada lagu-lagu Tamil. So Otam tak sangka lagu Tamil ni dia lain daripada yang lain. Betul. So Otam kata lagu dia semua sedap dengar. Family pun cakap okey, dengar pun okey macam okey sedap je dia dengar kan. Sebab layan dia tak lah. Macam layan, dia tak macam feel lagu-lagu Tamil yang biasa. Lagu Tamil kan oh ni tapi dia macam relax je. Okey, dia cerita Hindustan? Hindustan boleh lah. Yang ni ke Otam? Bukan, ini raya pertama. Ini raya pertama. Okey, yang ni raya pertama. Baju biru tu kakak kita. Tengok baju biru tu. Kakak happening lah. Kakak, oh, dia semara. Sekarang ni dia dah mengalahkan Otam ni. Dia dah ada video dia sendiri. Dah ada fan dia. Dia dah ada fan dia sendiri. Hard fan dia sendiri. Tapi betul lah, buat video dengan siblings ataupun adik-beradik kita sendiri, dia lagi syok tau. Betul. Kita boleh discuss apa-apa. Betul, yang buat gila-gila kan. Itulah kalau video yang Gelek Itik Nila tu, sebenarnya Otam bukan yang cipta Gelek Itik Nila tu. Otam cuma just macam okey, tak tahu nak sebab apa Gelek Itik Nila. Tapi yang buat challenge dia fans-fans Otam. So Otam macam okey, dia nak buat pun go on. Otam pun dapat macam-macam video daripada diorang. Diorang buat, Otam kata okey, nampaknya benda ni dah buat viral ni. Viral lah. Okey, okey, kita tengok ini adalah salah satu ni yang saya cakap gigi. Otam ni tengok ni berapa banyak karakter penat weh. Ya Allah, pelik-pelik nah ha. Ambil. Yang tu letak hanger ke apa? Letak antena kat atas. Pak Jawa boleh juga. Boleh lah apa yang dapat main sarung pakai aja. Okey. Jadi kita nak tanya juga antara props paling pelik lah. Kalau kita tengok tadi apa katanya hanger kat atas tu apa lagi? Tak, macam antena ke apa entah. Itu sebenarnya aduh, nak cakap pun malu. Tak apa. Okey, tu sebenarnya Otam dapat daripada kawan Otam. Minangkabau punya apa? Tu. Dia punya headgear tu. So Otam terlupa nak pulang kat dia. So Otam gunalah nak buat macam benda tu macam make it funny kan. So go on, boleh lah. Kalau boleh nak tak tonggir satu kepala. Okey, Otam sebenarnya kerja apa? Takkan buat video ni je kan. Okey, Otam bekerja sebagai artis budaya di Brigade Seni Melaka bahagian promosi pelancongan Jabatan Ketua Menteri Melaka. Oh, penari juga ni. Penari budaya. Nah. Yang dia boleh menjiwai karakter. Menari power, nak buat parody pun power juga sebab, kan. Sebab Fifi perasan orang yang buat parody ni kebanyakan dia boleh, dia macam talented juga tau. Dia boleh menari. Macam Ucup lah contoh. Betul, betul. Something like that. Okey, jadi selain dari itu juga dengan ceritanya bila dah buat ni ada anugerah yang diperolehi juga tau. Kita ni selalu buat parody. Fifi kalau tak dapat anugerah belum sampai tahap dia lagi. Dia buat parody dapat anugerah tu lah. Nampak tu? Tak anugerah apa? Tak. Bukan, sebenarnya itu anugerah pingat bakti masyarakat yang diberi pada Otam sebab Otam dah bekerja lama. So ramai yang confuse. Pingat tu Otam dapat sebab Otam buat dark smash. So ada yang kecam cakap, kenapa dapat? Kenapa kau boleh dapat lah buat macam tu? Cakaplah kenapa? Sebenarnya, aku dah dapat, kau jealous ke apa? Dia dah berkhidmat untuk masyarakat lama. Untuk tarian-tarian kat Melaka ni tu. Macam datuk-datuk lah. Macam bukan Otam lah ni. Macam abang-abang. Kembau-kembau. Tapi kan bila kita tengok Otam ni kalau kat video dengan family dia, ya kita tahu orang Melaka ni cakapnya begitu. Tapi kalau orang biasa, kasar je family ni. Jadi macam mana, Tam? Kat rumah memang macam tu kan? Kat rumah memang macam ni. Macam mana yang orang cakap macam ni lah. Apa? Habis mak cakap semua, kakak semua pun sama lah. Mak dia agak kurang sikit lah. Abah pun agak kurang sikit. Cuma kita adik-beradik kalau bercakap, berinteraksi tu dia macam lauk Melaka kan. Cakap depan-depan macam cakap 10 watu. Betul lah. Macam bergaduh. Rumah tu tak gaduh. Orang bincang tu. Bincang. Tapi kalau baru pindah apa, bergaduh je kan kita. Pernah. Sebab Otam pernah duduk KS tahun. Bila Otam bekerja kat satu tempat ni, Otam bercakap, dia orang macam takut. Dia macam, kenapa budak ni nak mengamuk aja kan? Kita tak ada. Kita tengah bercakap ni. Otam tengok ni. Yang ni adalah salah satu favourite Fifi sebenarnya. Yang terakhir. Di awal kemunculan lah. Ni masa raya eh? Ni masa raya. Dah berapa tahun ni? Ini 2015 kalau tak silap. Lama dah.
Rambut tu maintain, tetap. Rambut tu ke era kasih. So dengan cerita yang rekod ni semua memang keluarga lah. Memang. Ni yang rekod adik Otam. Ini pagi raya juga. Lepas main raya tak buat apa. Nak tunggu yang apa family? Prop tu. Itulah dia sikit sebanyak sedutan lah sedutan yang kita boleh share. Tapi kan, Dam, susah tak bila kita dah buat satu video viral. Jadi kita dah macam ada commitment, rasa macam beban pula Dam nak maintain tu. Okey. Sebenarnya memang macam bila kita dah buat video, kita ada satu perasaan yang macam malasnya. Tapi bila ramai dah tanyakan sebab orang dah mula mengenali, so saya Otam pun macam tak nak menghampakan. Kadang-kadang tanya-tanya mana video kakak, kan. So tak kata okeylah, terpaksa lah buat kan. Bukan terpaksa, Otam memang ikhlas nak menghiburkan sebab Otam ni sejenis suka yang pada kegembiraan, suka pada happening. Otam tak suka sedih. Otam kalau sedih, bila tengok benda-benda sedih, Otam akan sedih. So macam okeylah, Otam buat untuk mereka-mereka yang kemurungan. Tapi bagus juga Tam, secara tak langsung ada tak juga buat IG review apa semua, dapat income juga. Itu rezekinya sebab orang kata tu, kita kalau kita ikhlas hiburkan orang, kita tak minta duit pun. Betul. Tapi akan ada benda-benda lain yang datang. Exactly. Alhamdulillah. Alright, so Otam, kita nak baca balik apakah jawapan bagi apa ini? Pembayang-pembayang yang telah kita berikan. Kita berikan dulu pembayang, kok ada orang telefon. Boleh, bisa. Pembayangnya. Sejak Mei 2018, Seri Mangga ini telah terjual sebanyak 440 salinan seluruh dunia. Ada 89 jumlah siri yang telah diterbitkan dan terlaris di Jepun. Keyword dia Jepun. Yes. Cuba teka dengan topi dia tu. Nanti aku nak suruh Otam buat ni parody Jepun ni. Tam, apa ni Tam? Macam Apik jual tebi ikan, dia tak tahu sah. Jangan tanya dia tak layan anime. Baik dia buat video dia kat bawah celah pokok tu. Kan? Jadi kalau anda tahu jawapannya, telefon kami 1-888-1677. Kami akan berikan kepada anda 2 tiket ke Museum of Illusion. Anda boleh pergi di Bukit Bintang je, museum tu. Harga tiketnya pun not bad. Jadi kalau anda menang, kami beri percuma je. Bolehlah dating-dating on weekends, apa salahnya kan? Yang mana tahu Otam nanti nak buat video parody kat dalam tu juga. Betul. Berpusing-pusing dia. So macam Otam cakap tadi, Fifi boleh request lah apa yang Fifi nak Otam buat video. Boleh. Boleh, insyaAllah. Apa yang Otam mampu buat. Dia boleh buat Maria Mariana lah. Gegar minta Maria Mariana. Dia boleh jadi karakter pula. Aduhai. Okey, jadi kalau kita tengok selalu tu parody suara parody. Tapi macam Otaf sendiri, kalau suara Otaf sendiri boleh buat karakter-karakter macam Maria Mariana tu apa semua. Itu agak berat sikit. Agak berat sikit. Okey. Alright, sebelum tu kita ada pemanggil. Selamat pagi. Agak-agaknya siapa dan di mana agaknya yang menelpon kami ni kan? Kau orang Melaka sendiri. Melaka kat mana Dam? Melaka kat Batu Bergendam. Batu Bergendam. Dekat je. Aunty saya Jasin. Oh, Jasin. Alah. Okey, siapa kat sana tu? Selamat pagi. Morning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hidayat eh? Saya. Okey, Hidayat. Okay. Jawapannya Hidayat. Monkey D. Luffy One Piece. Apa dia? Sekali lagi, Monkey apa? Monkey One Piece. Monkey? Fifi tak dengar tadi. Monkey? Dia monkey dulu cerita dalam Mafia. Betul! Sebab ada sebut. Ada monkey tadi betul kan? Ada monkey, ada Luffy belakang. Luffy, Boleh lah. Kita tak pula dengar macam monkey jalan di Sungai Besi. Monkey di Luffy. Tanya. Ya, Dayat. 2 tiket menjadi milik anda. Yes. Thank you so much. Kita ni tak follow. Kita tak tahu. Orang yang follow dia tahu punya. Betul, yang minat anime ni. Macam kita minat lah kan. Okay. Maybe kita boleh, Otam ada sepatah dua kata. Instagram. Kepada semua peminat Otam, terima kasih kerana selama ni menjadi tulang belakang kepada Otam untuk membuat perkara-perkara yang agak melucukan dan jadi semangat. Ada yang kecam tu tak apalah. Teruskan kecam. Otam tak kisah. Dia tak marah pun. Apa-apa. Cool. Otam cool. Maafkan saja. Memaaf itu ada yang lebih baik. Okey. Itu kalau anda tengok dalam parody, itu karakter je. Dia jadi perempuan lah. Sebenarnya orang lelaki. Abang-abang apa? Abang-abang tu sempat. Pakai baju burung. Tenang tu abang. Abang-abang. Okey. Ini dia Instagram dia. Jangan lupa follow. Anda boleh request juga video-video dia. Boleh tengok. Dan untuk anda semua, kita akan kembali selepas ini. Ada macam-macam lagi perkongsian yang akan dibawakan. Semuanya dalam Borak Kopitiam. Kan? Betul tak? Betul.
kembali. Muaz. Yes. Tadi kita hari ni dah macam-macam pula, ada parody ada. Betul. Cosplay ada. Yes. Lepas tu kita ada apa lagi ya? Sebenarnya hari ni kita banyak berjumpa dengan karakter. Betul. Kan? Sebab karakter. Kalau kita tengok karakter ni kadang-kadang membuatkan seseorang itu mudah didekati dan mudah orang suka, macam Fifi, karakter dia sebab dia ada bersama dengan kembar dia. Jadi sebab itu ramai orang nak tengok apa yang dibuat dengan kembar dia kan. Diorang macam keliru tau. Diorang macam nak lagi tahu. So kita orang nak belanja dekat kopitiam ni, nak belanja lagi. Kita ada macam-macam menarik yang kita boleh share dengan korang kita tentang juga, anime. Okey, ada dua tiket lagi kita ni nak bagi Fifi. Dan clue seterusnya ni untuk apa ni, kita ada clue yang keempat untuk anda. Tadi dah tiga orang menang. Jadi ada peluang seorang lagi. Hai. Alah, ni senang sangat. Fifi baca Silakan, Fifi. Antara karakter manga terawal yang sinun manga. Sorry manga. Tak buka mulut manga lagi. Manga rasa lapar pula betul pagi-pagi ni. Terawal yang sinonim dengan gelaran Girl Power. Alright. Antara karakter pilihan buat para gadis untuk cosplay. Okey. Yang ni Fifi nak bagi tip sikit lah. Rambutnya panjang. Alah, orang tahulah. Tak, ada yang tak tahu. Dengan, ponytail. Dengan kuasa. Nampak? Kuasa apa? Dengan kuasa membancuh tepung untuk membuat kuih bulat. Sebelum siaplah kau. Sebelum tu bagi diorang fikir-fikir, kita nak ura-urakan sikit. Jadi 1800 apa-apa 1677 telefon kami, okey? Kejap lagi. Alright. Okey, so kita ada ura-ura I Can See Your Voice Malaysia 2018. Okey, apa-apa yang menarik mengenai I Can See Your Voice? Okey, saksikan I Can See Your Voice Malaysia malam ni jam 8:30 malam, duduk depan TV nah. Cantik. Dengan artis jemputan kita ada dari Cakrahan. Okey. Dan ramai lagi. Macam ni. I Can See Your Voice Malaysia. Terkejut juga si K-pop ni datang ni. Oh, okey, dia nak promote I Can See Your Voice. Dia punya dari Korea lah tu. Tapi dihostkan oleh Alvin Chong tau. Betul. Dan juga Shuk ada kat situ juga. Silam Paul, Mak Adam, Jihan juga. Sebagai yang akan mengacau diorang ni semua. Jadi anda kena tengok keunikan I Can See Your Voice ya, setiap Sabtu iaitu malam ni 8:30 malam di NTV 7. Kan? Kalau macam Muaz ni, maybe Fifi dengar suara Muaz ni. Muaz layak untuk layak masuk. Sebab I Can See Your Voice ni suara-suara yang unik. Macam kita Muaz, bukan macam Muaz seorang, Fifi bersama. Kita dua-dua punya karakter yang sama, Fifi. Yes, betul lah tu. Saya detektif Conan. Fifi boleh nyanyi? Fifi boleh nyanyi? Boleh lah sikit-sikit, tapi tak adalah. Sedap, biasa karaoke. Betul lah. Okey. Itu dia. Alright, dan sekarang ni kita nak tengok satu lagi karakter yang menarik. Ya, tadi dah banyak karakter kan. Jom kita tengok apa agaknya karakter yang ada lagi untuk anda Sebelum tu korang boleh fikir-fikir. Apakah bayangan apa ini? Tepuk sekarang. Jom tengok karakter ni. Wow, siapa gadis ni? Bergaya ala fashion Lolita gitu. Pegang anak patung pula. Ha, inilah dia Shamira Laila Nordin. Gadis manis yang gemar menyolek anak patung. Patung bukan sebarang patung tau. Patung yang diberi nama Ball Joint Doll. Ini adalah patung yang kelihatan seolah-olah seperti manusia. Tetapi dalam versi yang lebih kecil. Bermula daripada minat, kini Shamira mahir dalam menyolek dan menjahit sendiri pakaian untuk anak patung ni. Bukannya apa, naklah juga bagi patung kesayangan kelihatan fashionable dan up to date gitu. Nampak menarik kan? Ha, tapi kosnya agak tinggi juga tau kerana tidak mudah untuk mendapatkan koleksi yang limited edition ni dan perlu dibeli secara online. Nak kenal lebih dekat siapa gerangan pemilik patung ni? Jom kita bersama Muaz dan Fifi. Karakter V, karakter. Kalau kita ada karakter, kita boleh jadi ke V? Boleh, apa salahnya? Okay, Fifi boleh ada karakter. Kita tengok rambut Muaz semua dengan muka. Memang sesuai. Kenapa gelap? Kenapa gelap dengan baju sekarang ni? Memang sesuai. Memang kebetulan hari ni kami berdua ni. Tu lah, baru cakap pasal karakter ni. V, kawan lah. Muaz bawa siapa Muaz? Ni kawan saya. From Japan with love. Hello. Hello. How are you? Hello, apa khabar? Khabar baik. Oh, Melayu rupanya. Melayu. Okey, silakan. Bersama kita Stephanie dan juga Shamira. Shamira boleh panggil Mira. Okey.
Wow, masuk-masuk dengan kostum yang menarik. Wow. Dengan kasut yang tinggi. Ini okay. Kalau I jumpa, I takut nak tegur. I tak tahu nak tegur macam mana lah ni kan. Okay, so okay, first of all, korang berdua adik-beradik. Tak ke kawan? Kawan. So korang dua memang meminati benda yang sama ya. Okay, okay. So, jom cerita. Korang dengan kerja begini, bawa patung yang macam ni sebenarnya adalah apa cuba yang... Cuba ceritakan sikit apa yang korang gemar sangat. Basically, ini yang kita pakai J-Fashion yang kita panggil Lolita. Lolita. Ini quite famous in Japan lah. Actually, international pun dah ramai orang into Lolita. And this is ball-jointed doll ataupun BJD. Okay. Dia... originator saya tak pasti either Korea or Japan. Okay. Tapi kita ada banyak brand daripada Korea ada, Jepun ada, China pun ada. Oh, dia adalah karakter dari kartun ke atau patung saja? Usually kita ada original character. Human. Not really human lah. Macam bila kita dapat, kita akan namakan dia. Dia ada karakter sendiri. Oh, I see. Oh, dan Lolita ni apabila berjalan akan bawa karakter karakter ni? Tak. Oh, tak. Dia macam tak semestinya you Lolita, you kena ada BJD. Adakah BJD ni macam you, yalah maksudnya macam peneman. Yes. Kalau macam you Lolita, karakter Lolita. Kalau Stephanie ni Lolita juga. Lolita juga sebab pakaian dia orang sama tapi karakter korang sama ke ataupun berbeza? Dia berbeza kan? Berbeza sebab saya ni klasik Lolita. Saya klasik saya macam tu. Sub sweet. Saya suka sweet. Oh, sweet sweet style. Okay, yang ni more to maybe feminine, more feminine elegant gitu. Okay. Alright. Lolita. So, patung ni kita panggil patung. Okay. Ni, nampak nanti. Macam korang make up dekat muka patung ni. Ya. Okay. Macam mana korang boleh make up? Korang pakai the blusher, foundation semua ke? Kita ada guna ni sealant. Saya ada bawa semua. Kita guna sealant ni basically macam primer, foundation, before makeup lah. Kalau kita direct ke muka dia, takut dia akan stain. Tinggalkan stain. Kalau boleh pakai kat muka kita, tak boleh? Tak boleh. Saya tak pernah try. Lain lah. Okay, adakah karakter Lolita ni anda bawa setiap hari ataupun ni hanya sekadar karakter kalau ada event? Sebab bagi saya, Lolita ni fashion. Dia fashion. Not exactly a character. Kadang-kadang kalau saya keluar dengan kawan, saya nak jumpa diorang, saya rasa macam, oh hari ni I want to wear Lolita. So, saya aku pakai Lolita. Wow. Okay. Even with the hat juga eh? Ya. Okay, kalau kita tengok you guys pakai Faber-Castell je. Color pencil je untuk make up kan? Kita boleh guna soft pastel sebagai base. Yang ini saya ada buat soft pastel lah. Okay, jom mungkin kita boleh start demo untuk artistry anak patung ni. Betul. Kan? Sebab selain daripada Lolita punya fashion ini yang kita nak tahu ni. Dulu masih kecil-kecil, yes kita tahu budak-budak suka make up kan. Yeah. Tapi kita tak sangka bila dah dewasa ada juga individu yang menyukai sebegini kan. Yes, betul. Okey, jadi mungkin kita boleh mulakan dulu untuk make up pada patung ni. Kita boleh tengok mula-mula Mula memang kosong. Panggil Lolita lah. Boleh? Boleh. Lolita start dengan apa, foundation first ke ataupun terus ada base ke? Dia mula kosong. Saya tak ada kepala yang kosong. Lepas tu kita spray guna ni dalam few layers. Lepas tu kita boleh tunjuk ya. Lepas tu kita akan guna pastel, kasih dia shade, kasih dia color. Lepas tu saya selalunya guna watercolor pencil untuk buat detailing. Macam manusia kan ada bulu-bulu halus, bawah mata. Saya akan guna pencil untuk buat detail lah. Okey, kalau nak hilangkan ada ke guna makeup remover? Dia ada makeup remover dia. You guys dapatkan barang-barang ni dekat mana kalau orang lain nak conteng, nak lukis? Nak try juga. Pastel saya rasa art shop biasa ada. Cuma in terms of this one, sometimes kita kena beli import. Tapi ada ke local shop, local hobby shop yang carry this thing lah. Okey, ni bila kita bawa patung banyak-banyak ni, sebab saya tengok dia macam hidup lah karakter dia. Jadi macam korang sendiri mesti kat rumah penuh kan? Mesti ada banyak kan? Jadi macam mana agaknya? Okeylah, kita tengok dari segi family lah. Family sendiri macam, why you suka benda-benda ni semua? Mesti ada family yang tak faham, right? Ada tak? Ada. Kan? Jadi macam mana korang nak meyakinkan orang tak apa, this is just hobby? Sebab kadang-kadang ada cakap letak patung, apa pegang patung lah macam tak berapa elok ke apa kan. So macam mana tu? Sebab macam mak saya, dia tak kisah. Dia cakap asalkan saya tak sembah, saya jaga elok sebab saya bukannya biar dia duduk
Static kat situ. Saya basically saya main. Saya buat baju dia, kadang-kadang saya bawa dia keluar ambil gambar. Yes, betul. Mari ni antara dia macam mana cara dia nak make up. Seperti yang anda saksikan dia gunakan apa pencil color je. And okey. Berapa lama kita nak tahu juga berapa lama make up yang siap dah macam ni. Kalau yang duration tu, okey sebab yang ni saya yang buat make up dia. Yang ni pun dia punya duration dia ambil dalam masa sehari. Sehari yeah, juga sampai petang. Sampai malam lah actually. Oh, kenapa lama dia punya duration tu? Nak tunggu dia kering dulu ke macam mana? Yes, sebab kering. Kita kena spray dulu. Satu layer kita spray kena bagi dia kering. Lepas tu layer demi layer kita buat macam kita nak letak foundation semua kan. Lepas tu kita spray, kita nak sealkan dia, kita bagi dia kering. Lepas kering baru kita boleh start lain. Selalunya macam ni, adakah korang boleh jual nanti bila dah buat cantik-cantik jual? Usually this one is for private collection. Private collection. Buat tak ada plan untuk macam nak jual ke satu karakter ni? Sebab kan, memang ada orang tanya saya tak nak jual ke. Saya cakap saya takkan jual, tapi kalau nak yang sama saya boleh cuba carikan. Oh, okey. Khabarnya dengar cerita Syamira seorang engineer, betul dah. macam mana boleh? Maksudnya dia ni pergi kerja normal lah. Okey, faham. Faham. Saya rasa mesti rakan ofis awak pun tak tahu awak ni. Dia tak tahu ni macam mesti dia tak tahu. Okey, kena check balik kawan-kawan kita kadang-kadang. Dia ni Lolita tau. So macam mana tu? Saya kerja-kerja private-private. Saya tak campur. Oh, ni kira hobi-hobi. Okey, okey. Let's say lah, macam awak dulu ada karakter begini kan. Kalau ada one day ada boyfriend yang macam yalah tu ada anak patung ni macam mana? Tak gemar macam mana boyfriend korang boleh terima ke? Terima? Terima. Dia terima eh? Dia support sekali, support. Support sekali. Dia tolong jaga juga. Dia tolong jaga juga. Wah, kalau jumpa lelaki macam tu tak apa. So you kahwin je lah dengan dia. Bagus dengan lelaki tu yang boleh sikatkan apa semua kan. Kalau macam Mira, jurutera. Stephanie pula? Freelancer. Saya buat writing. Writing. Ni ngumpah semualah. Kan bukan biasa-biasa. So sekarang macam you guys punya collection ni semua dah berapa ribu habis tu belanja modal. Baju ni pun unik ni semua. Beribu-ribu lah tu. kan. Tak pernah kira. Just buat je. Okey. Kesannya kalau nak make up ke patung ni adakah sama teknik make up dia dengan make up muka kita? Dia tak, sebab diorang memang bila dapat muka dia blank. Basically dia tak ada kening. Kita yang tambah expression, kita yang tambah bentuk kening. Sebab macam manusia kan dia ada shading, dia ada bulu bawah mata, dia ada bentuk kening dia. Macam patung memang tak ada. Dia memang pure blank, dia kosong. Kita kasih expression. Mulut dia pun memang macam tu. Dia takkan senyum kan? Jadi kebanyakannya dia kita boleh buat dia senyum. Kita boleh buat senyum kalau kita pandai. Okey, tapi dalam banyak-banyak you punya ekspresi muka, mimik muka, mana yang paling susah sekali kalau you nak siapkan? Muka tengah marah ke, tengah nangis ke? Muka hampa ke? Dia bawa kepala pula. Alamak ai. Ni paling susah. Okey. Yang ni ekspresi apa? Kita panggil. Alamak, scary pula aku pegang ni. Kita cakap. Ya. Hello. Ini dia tengah apa? Marah ke? Dia nak kata marah tak? Dia macam nampak gigi ni macam. Dia jenis yang flirty, yang nakal. Ni nanti sikit. Mata dia. I bukan yang ni. I karakter yang ni. I karakter macam ni, penyayang. Okey, kalau macam ni duration berapa lama siapkan makeup tu? Over 2 weeks sebab gigi dia memang ambil masa lama. Oh, gigi dia. Maksudnya you pergi kerja office la buat kerja engineer balik you buat dan you sambung balik kan? Ya. I rasa susah sebab dia punya dia tunjuk gigi yang lain tak tunjuk lain gigi tak kan? Yang lain tak ada betul? Nak buat gigi dia. And then rambut ni Fifi pegang lembut. You guys pakai rambut apa? Kita memang dah ada rambut ni. Tak ada. Yang ni kita boleh ubah-ubah. Yang ni kita panggil fur wig. Fur wig. Oh, is it yang dekat boleh dapat dekat mana? Dekat sini pun ada boleh. Kat sini. Dia guna mohair je. Mohair. Patutlah lembut. Normally pun kita akan DIY dia lah. So kita nak continue yang tadi kita ada apa ini? Maybe ada panggilan ke? Okey, sekali lagi V, dia punya clue dia. Alright, clue dia senang je. Antara karakter manga terawal yang sinonim dengan gelaran girl power. Girl power. Dia ada ponytail.
antara karakter pilihan buat Dora para gadis tahu, untuk cosplay. Manga is untuk apa? Manga itu manga? Manga is comic. Comic book. Oh, comic book. Betul lah, Muaz. Tak, memang betul lah. Yeah. Cuma jauh sangat. Mangga kat Malaysia buah. Kat sana mana karakter. Okay. Right. So, korang tahu jawapannya? Dia dah tahu. Pasti. Boleh nanti dia dapat tiket muzik tu. Jadi kalau anda tahu jawapannya, boleh telefon kami 1-800-888-1677. Telefon sekarang. Sekarang, karakter dia memang senang sebab dia ada kuasa piring. Yes. Kalau nak tips lagi satu, si dia mempunyai pasangan yang bernama Mr. Merider. Betul? Ya ke, Fi? Betul. Ini cerita apa ni? Cerita Shinchan kot. Fifi dari kecil, Fifi tengok. Takut dia betul cerita Shinchan dia main bantai. Betul, tak apa, nanti Fifi tunjuk. Tak percaya, korang Google je. Tak mahu cakap banyak. Okey, jadi sekali lagi telefon sekarang. Dua tiket ni kami nak berikan kepada anda. Okey, dah kita dah memanggil lah. Wow, cepat. Bagus nak bagi. Selamat pagi. Okey. Henny, eh? Selamat pagi, Henny. Hello. Hello. Henny. Hello. Hello, selamat pagi. Alright, Yeni. Okey, apakah bayangan dia tu? Sailor Moon. Sailor Moon, eh? Betul ke? Ya. Yeah. Jawapannya, yeah, jawapannya. Cuba nyanyi sikit lagu Sailor Moon macam mana? Alah, tak boleh lah nyanyi. Tak kerti. Kalau macam tu, okey. Jawapannya adalah betul. Yeah. Sailor Moon. Tahniah kepada Yeni. Cuba Fifi nyanyi lagu Sailor Moon. Terima, dah lupa macam mana? Alamak, sebenarnya Fifi dah lupa macam mana lagu Sailor Moon dia. Dah tak apalah, nanti tengok kat YouTube lah macam mana lagu Sailor Moon tu. Okay. Jadi apa-apa pun tahniah dan terima kasih juga kepada kedua-dua Lolita kita ni. So cute. Yeah. Kan. So tapi Fifi nak cari baju macam ni nanti. Last question, dekat mana nak beli? Online juga. Ni mesti bukan kat sini, eh? Tak ada. Dekat luar. Alright. Jom kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini semua dalam Borak Kopitiam. Patuka. Fifi tengok gaya-gaya Muaz pun dah macam karakter anime. Sebab apa rambut saya macam ni? Sebab anime kan selalu dia macam ni. Penuh dengan misteri kan. Oh, ingatkan K-pop bukan, tapi, eh? Tapi ada cuba bawa untuk beberapa jam ni. Gimas betul mata ni. Tak tahu macam mana dia boleh relax je. Rasanya Muaz kena relax, santai, kita dengar lagu dulu kot. Boleh kot, eh? Baru Muaz rasanya dah okey dah. Nak bawa balik ke? Tak boleh move on. Hari ini kan tengok kita tangan dia, tengok bertemakan. Oi, janganlah Muaz. Potonglah. Okey. Okey, kejap lagi kita akan bawa untuk anda lagi untuk mencari bakat-bakat baru. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan ini antara bakat baru dengan muziknya. Anda kena dengar sebab kita ada Juna and Hana. Jom. Juno and Hana. Juno sangat. Iyalah, Juno and Hana. Tuan-tuan dan puan-puan, ini dia. Like I'll never.
pagi ni kita dihidangkan dengan muzik yang cukup energetik ya. Indah sungguh muziknya. Betul, macam ni yang kita nak, the positive vibes, the good vibes every weekend. Okey, jadi Juno dan juga Hana, senang saja. Yang mana satu Juno, yang J berbaju hitam tu adalah Juno. Juno. Dan juga Hana adalah Hana lah. Diorang ni adalah adik-beradik. Adik-beradik. Jadi Juno dan juga Hana, saya tertanya-tanya, muzik yang anda bawakan adalah jenis genre apa? Muzik ni sebenarnya? Yes. Aha. Synth pop. Synth pop. Ah, maybe Juno. Juno. Juno boleh jawab? Ha. Sebab Pipi rasa ada macam jazz sikit, santai kan? Kita more like dream pop. Dream pop, so dreamy pop. Dreamy pop. Yeah. Dreamy pop. Dreamy pop. Kena dreamy. Kalau macam Juno ada nyanyi juga ke Hana ya? Saya ada nyanyi tapi saya backup. Backup. Okey, wow. Tapi kalau dengar pada nama band orang ni ataupun nama duo ni, nampak macam international tau. Bagus. Nama Juno sebenarnya apa, Juno? Hanif. Baru ingat ada JJ juga. Hanif, Hana Isana betul? Okey, Hana Isana lah. Saya pun suka muzik-muzik begini. Kalau di luar negara dah ada banyak muzik sebegini. Kalau in fact Indonesia pun sebenarnya dah ada banyak dah duo ni, tapi saya tak sangka kat Malaysia pun ada juga. Saya rasa bangga sangat. Yes. Sebab ada muzik sebegini. Ada tak korang macam keluarkan lagu Melayu pula? Yang dapat lihat. Juno, please. Satu lagu mainstream yang senang untuk orang hafal tapi dengan muzik ni, please. Yes, love. Why not? InsyaAllah. Kita play TV, ya? Kita kami berdua lah. Muaz, kita ada orang. Ada datang? Oh, okey. Kita ada tetamu. Alright. Selamat datang ke Borok Kopi Tiam. Silakan. Hello, selamat datang. Apa khabar, bro? Baik, apa khabar? Hai, apa khabar? Hello, selamat pagi. Okey. Duduk. Jadi mereka bertiga ni sebenarnya kalau kita tengok Juno dan Hana tidak berkesorangan ataupun tidak berdua kerana kita ada tiga orang karakter ini. Wow. Tapi karakter ni bukan karakter anime yang pelik-pelik, tapi mereka ni antara orang kuat yang akan bersama-sama dengan anda ya, penganjur untuk Cyberjaya Multimedia Festival. Yes. Kita ada Karunisa, kita ada Rafiq dan juga Fitri ya. Yes. Rafiq. Ya, saya. Fitri. Yes. Okey. Jadi Karunisa. Alright, mungkin boleh kongsikan mengenai festival ini yang akan datang? Cyberjaya Multimedia Festival ni sebenarnya acara yang meraihkan komuniti dan ekonomi kreatif tempatan di Cyberjaya. Alright. So dia sempena dengan bulan Ogos Kreatif. Mm-hmm. Ya, inisiatif apa MDAT Setia Rumah di Cyberjaya. So sebenarnya dia festival seminggu tau. Bermula dengan esok ada larian kreatif, lepas tu hari Rabu dengan Khamis ada persidangan kreatif Southeast Asia. Oh. Yang kami CMF ni pula dia penutup acara keseluruhan dia. So dia kita ada persembahan muzik, kita ada tayangan filem, kita ada pameran teknologi, pameran multimedia sebagai contoh. Ada kaset-kaset, ada CD-CD, piring hitam, buku-buku. Macam-macam. Memang kita nak try tunjukkan bakat-bakat tempatan melalui pameran-pameran dan jualan, persembahan, macam itulah. Okay, so basically kan, kita boleh tahu yang sekarang ni ramai teenagers, especially the youngsters kan, diorang manalah minat benda-benda, you know, kaset lah, macam. So macam mana korang punya promoting tu? Dari sini promoting. Maybe kita boleh tanya Nisa, Khairul Nisa kita. Kita actually ada marketplace. So dalam marketplace tu, kita ada banyak barang-barang vintage, barang-barang collectors, ada mainan juga. So antaranya ialah kaset-kaset ni lah. So kita ada vendor-vendor yang memang jual barang muzik. Wow. Memang piring hitam memang banyak, baju-baju vintage band semua memang banyak. Memang kena jual. Okey, ni antara video ini adalah 2017 punya. Yes. Okey, saya rasa sambutan 2017 bagaimana? Mesti bagusnya sebab tu diteruskan lagi. Alhamdulillah. Yes. Sebab tu kita teruskan. Memang kita pun terkejut juga dengan apa reception yang kita dapatlah oleh audience. Memang ada ramai yang cakap dia nak lagi. So sebab tu kita kali ni kita doublekan sebab kita bermula dengan Cyberjaya Music Festival saja. Cool. Music Festival je. Sebenarnya kat Cyberjaya pun ada Music Festival tapi jauh-jauh. Come on. Dan memang niat kami pun, kami sebenarnya kami lebih pada fokus kepada orang-orang yang di Bangi Kajang, nilai kan. Sebab selalu orang buat KL saja kan. So kita letakkan satu festival di Cyberjaya pula. Okay, alright. Macam Fitri sendiri dalam komuniti yang sama. Yes. Dari maksudnya dari setup yang first pun awak dah ada. Yes. Okay. Jadi selain daripada itu juga, selalunya kalau festival begini ada food truck apa semua. Ada. Food truck ada, kita ada vendor makanan. Dengan cerita kita ada persembahan juga. Persembahan, yes. Kan? Yang Juno Hana pun sebenarnya antara kita punya performer lah. Yes.
Dengan cerita ada tayangan filem antara masa juga? Ada. Ready Player One dengan Jumanji Welcome to the Jungle. Okey, yang tu kita tengok big screen. Yep. LED screen. Macam Fitri kan? Dia punya time ni sampai pukul berapa tu? Okay. Kadang-kadang orang busy. Nak pergi pagi, dapat pergi malam je. Alright. So actually saya di CMF ni, saya bahagian teknologi. Okey, saya kami daripada Aleta, di mana kami membuat ada satu platform untuk augmented reality, di mana kami akan menghidupkan semua konten yang bercetak lah. Sebagai contohlah, salah satu produk yang kami hidupkan menggunakan aplikasi kami adalah gambar ni. Okey, boleh tengok. Kalau saya boleh, sekejap saya tunjukkan. Alright. So, actually this one bila saya scan, okey. Dia scan, dia akan nampak, dia akan hidup. Sekejap, macam mana? Oh, cool. Ya. Yeah. Okey. Okey, dia gambar dia biasa kan? Okey, biasa. Okey, so apakah apps kami Aleta? Sekali lagi. Bila scan, see, dia akan keluar video. Dalam ni akan keluar video? Yes. See, this is our technology lah. Wow. So, kami combinekan teknologi ni untuk event ni lah. Alright. That is interesting. Yeah. Wow. Ini frame gambar biasa. Yeah. Di menerusi aplikasi, apps apa semua. Okey, apa nama apps dia tu? Aleta. Aleta. Yeah. So untuk yang meminati untuk saya berjaya multimedia festival ni, Aleta akan bawakan ada buat treasure hunt. Kami akan bersama DDM Friend untuk akan buat satu treasure hunt yang menggunakan teknologi augmented reality ni lah. Ini baru sikit. Baru sikit. Kalau anda pergi sana kan. Okey, macam mana dengan Hana dan juga Juno nanti persediaan? Berapa hari akan buat bersama? Adakah selama setiap hari? Yes. Setiap hari saya akan datang nanti macam mana? Pada hari Sabtu. Ya. Yeah. Jadi datanglah pada dua-dua hari walaupun kita hari Sabtu. Hari Sabtu jam berapa tu nak perform? Kita nak datang for performance. Kita pada pukul 8. Okey. Alright. Nice. Jadi jangan lupa datang dan mungkin sekali lagi tempatnya kat mana, pukul berapa, Facebook, Instagram untuk nak semua datang. So tempat is Central Small Cyberjaya. Yes. Okay, Central Small Cyberjaya pada 11 dan 12 Ogos. Okay. So kita akan bermula pada pukul 10 sampai malam, lewat malam. Alright. So untuk hari Ahad 10 sampai 10 malam juga. So, dua hari eh? Dua hari memang ada music performances, semua memang ada pada. Alright. Muaz, kita jumpa dekat sana. Kita kena pergi dekat sana, kita kena tengok dan kita kena sokong usia anak-anak muda ni. Jadi terima kasih sekali kepada Rafiq, Fitri dan juga Nisa. Thank you. Yeah, kita jumpa dekat sana nanti. Dan untuk anda semua, jangan lupa besok Borak Kopitiam akan kembali seperti biasa, ada macam-macam perkongsian lagi yang akan dibawa. Dan dengan ceritanya besok adalah Best Friend Day. Best Friend Day. Okey, dengan ini saya nak umumkan kita best friend ke, V? Boleh ke macam tu? Bila every time bila kita digabungkan, kita jadi best friend. Oh. Okay. Dekat Borak Kopitiam ni. Saya ingat kawan sangat lah. Best friend masa kat set je. Seasonal. Okey, jom kita saksikan persembahan dari Juno dan Hana. Hana, selamat menguni juga untuk anda besok. Stay flowing.